Tes masuk. Sebentar, ada enggak? Ada Nevi, ada. Tanggal 12. Ntar gua rapin tampilan bentar. BGM 10. Sebentar. 10 sudah. Okay. Default. Tron Max. Okay, sudah. Nih. Enak ya Ghostring masih 2 menitan itu di sana. Gaskeun anjir pejuang Nopis Coin, Nopis Box, cuk. Langsung bisa level 200 itu anjir. Lima puluh empat, tiga puluh empat, satu. Udah masuk semua deh seharusnya. BGM sudah, Discord voice sudah, live stream ready. Stok gua habis, nggak apa-apa, pakai yang ada-ada aja. Selamat malam semuanya guys. Event Odin Blessing akan ada pada tanggal 12 Juli sampai tanggal 22 Juli. Jadi total 10 hari lah. Ada banyak bahan upgrade, refine, enchant dan kostum baru. Kostumnya itu kostum astronot. Jadi gua rasa top up. Jadi eventnya ini lebih ke arah event buat free to play iya, buat spender juga iyalah, karena pasti ada top up-nya, terutama untuk kostum astronot-nya. Selamat siang. Udah malam anjir, selamat malam, Dre. Anjir, enggak ada yang ngechat, cuk. Nightbot sudah ready. Sudah ready. Set jualan apa lagi ya? Eventnya kapan bang? 12. Lagi 2 hari. Valentine apaan 12 Juli bay? Gak tahu. Mungkin di negara mana gitu. Gua kurang tahu deh. Di mana mungkin? Di Wakanda mungkin 12 Juli itu Valentine, cok. Jadi selama ini kita salah, bukan 14 Februari Valentine itu. Jadi tanggal 12 Juli katanya. Konspirasi dari mana ini anjir? Coba nanti tanya Lord Langga, Rangga coba. Bang, itu bikin tulisan gerak kayak di TV gimana? Tulisan gerak kayak di TV. Oh, itu dari sosiabasnya itu. Dari sosiabasnya, itu bukan bikin, itu dari sosiabasnya, kita tinggal masukin linknya aja. Valentine di Zimbabwe mungkin, ya di Wakanda mungkin. Juli, cok, Juli, tahu banget siapa bilang 14 Februari Valentine. Kita salah selama ini. Yang benar itu 12 Juli loh. Halo Reza, selamat malam. Bentar, gue belum set jualan anjir. Set jualan apaan, cuk? MVP coin kali ya?
Halo Ja. Wah, kristal abis tuh beli. Memang sengaja dihabisin kan buat beli mini koin terus. Gua beli mini koin yang rata kiri terus. Stamina habis, Odin habis, enaknya ngapain bang? Ngebacot di live stream ini. Ngobrol di live stream ini enak tuh. Ntar gue habisin jualan dulu yang murah-murah. Ntar kita klaim-klaim dikit dah yang murah-murah. Bli, mana kesombongan lo, Bli? Gua suka gambar video lo bila pamer kesombongan lo. Masalahnya gak ada yang disombongin lagi. Apaan ini purple plan yang mau disombongin? Kalau ada dapat dropan kartu gitu kan enak ya. Gimmick kan enak jadinya. Cuman ini gak ada kartu sama sekali. Belum ada hokinya sama sekali lagi. Selamat malam DX.onoff. Tanggal 12 bakar Odin dapat UFO, bang. Iya, dapat baju astronot. Anjir, bukan UFO. Tapi yakin dapat cuma-cuma. Janji gratisan, janji. Apa enggak top up tuh? Halo Bay dan ceman-ceman, halo Lord Spooky, selamat malam. Bentar kita klaim barang murah-murah dulu. Kita klaim yang murah-murah aja dah. Valentine setahun berapa kali bang? Di ROX ada 3 kali. Ada Valentine 14 Februari, ada Valentine 12 Juli, ada White Valentine juga. Jadi total di ROX itu ada 3 kali Valentine. Kalau di Indonesia cuma ada sekali. Nah, lu nanyanya yang di ROX atau yang di Indonesia nih? Event Odin jadi niche beli. Jadi dong tanggal 12. Walaupun saya tidak pernah ngedrop card Peno, tapi kabar baiknya SE saya jadi level 7. SE apaan itu anjir? SE apaan, Zah? Longbow atau apa? Peno bisa dibeli, cok. SE mana bisa dibeli? Lebih untung SE jauh, apalagi kalau lu udah punya pioner dan inscriptionnya. Ih, kayak orang goblok, cok, klaim beginian. Ini barang murah-murah semua ini. Tidak. Udah 1.050.000 belum? Gua sampai 1.050.000 aja lah klaimnya. Mau gua pakai buat belanja soalnya. Maksud saya berhasil upgrade level shadow equipment dari level 6 ke level 7. Betul, itu SE apa maksudnya? SE-nya apa? Longbow, shortbow, spear, two-handed sword, staff, book atau apa? Job class-nya apa? Gitu loh maksudnya. SE yang apa? Lo umpama cewek beli diajak keluar jalan, wah seronok beli. Seronok dari mana? Seronok dari mana, cuk? Beli, ini event Odinnya kayak Valentine kemarin ya?
Iya, tapi dapatnya bukan kostum yang kayak kemarin, dapatnya kostum astronot. Ya. Ya, event Odin plus event top up lah. Two-handed sword. Oh, two-handed sword berarti berarti critical lu udah semakin aman lah. Soalnya kalau udah SE 7 two-handed sword untuk updatean Komodo apalagi apa namanya? Anjir, gua lupa cok namanya. Apalagi kalau bound and grave validation sama kontraknya itu udah dinaikin levelnya. Lebih GG lagi. Enak banget itu, cuk. Gretza. Fenomenanya cicil pelan-pelan aja. Kalau emang udah jenuh di fenomena, beli juga enggak apa-apa, tapi tunggu harga kepala 300 gitu. Siapa tahu bisa sampai 300 ribuan. Harus top up dong, terbaik emang event ROX lalu tidak mengecewakan playernya. Janji enggak top up. Top up kok top up, top up. Sebelum dimulai aja gua udah tahu top up. Ya kalau enggak top up bahasanya ya nge-spend dikit lah satu paket lah. Untuk bahan upgrade, bahan refine, bahan enchant bisa lu dapatkan secara gratisan lewat Odin gitu, masih bisa lewat Odin Blessing. Tapi kalau untuk kostum sepertinya top up teman-teman. Ih, cerah banget cuk, anjing keputihan gua. Keputihan bangke. Ngodin, Ngodin, Grim, Horcrux, Ngodin, Ngodin, Shield, SE. Wow, tidak ada yang bisa diklaim. 1042. Ngapain gue beli kartu fenomena anjing? Saya masih berusaha. Memang harus seperti itu, dimaksimalkan aja. Toh nanti kalau lu udah level 100 ya masih nunggu gitu loh, nunggu updatean Komodo buat bisa naik ke level 101-nya. Nah, pada saat level 100 itu nyari kartu aja kayak gua nih. Ini EXP dikit dapatnya. Udah penalti lah, penalti 20%. Tapi ya lumayan gitu loh. Zeninya deres. Kartunya gua perlu lagi satu. Bahkan gua pengen ke Marionette malah. Next kalau udah semua kartu gua dapetin masih belum juga updatean Komodo ya, gua farming di Marionette gua rasa. Farming kartu Marionette malah. Bentar, kita sikat slot tipis dulu dah. Kita sikat slot tipis. Yang makan banyak slot, yang makan banyak slot 1000. Kebanyakan makan slot anjir. 7 300 2000 100 100 1000 9 9 7. Wow, 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 5000, 1000, 1000. Wow, 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 wow. Last. Cukup. Lu grinding enggak pakai Odin beli? Apa pengen nabung Odin? Weh, penalti, cok, ngapain pakai Odin di sini? Ini penalti gua, jangan pakai Odin di sini. Kalau mau pakai Odin itu ya mending di sinilah. Mending di map-map kayak Wanderer gitu masih oke lah. Di Wanderer gue ngabisin Odin. Atau di Clock. Atau di Clock Tower Manager gitu masih Odin lah. Masih pakai Odin lah. Cuman kalau di sini jangan pakai Odin cuk. Dari EXP sama drop aja udah penalti di sini. Kasian Odinnya. Kalau di Redrick Archer gak mungkin pakai Odin gue.
Malam beli nyimak dulu sambil like. Thank you Gi. Terima kasih sudah mampir. Yuk guys yang baru mampir sambil ngobrol santai di like dulu yuk, dinaikin dulu yuk guys, pelan-pelan yuk. Ke 20 like bisalah, 20, 30 like bisalah sambil ngobrol santai dulu guys. Di like dulu guys. Total berapa tuh yang belum diklaim? Hampir 2 juta kristal. 2 jutaan kristal ada kali. Terima kasih yang sudah like guys. Mini koin. Ih, cuma ada 11 cok. Asuh. Baru mau gua borong. Tidak ada yang bisa diborong. Bentar, bentar baru kita beli lagi mini koinnya. Harganya tidak rata kiri. Kalau rata kiri gua beli. Yang rata kiri doang yang kita beli. Wait. Rata kiri baru kita beli. Total yang belum diklaim 2 juta kristal adalah. Karena kemarin aja sisa 1,6 belum gua klaim. Ada event Odin kah beli? Ada tanggal 12. Direkomend momonnya udah ada momon komodo aja beli. Ada. Next level 101 kan langsung ke komodo semua. Udah like beli, semoga besok reset hoki. Thank you Wan, thank you yang sudah like. Sambil ngobrol santai ke 30 like bisa lah. Semoga besok reset hoki. Semoga ya, gue juga nyari Redrick Archer card lagi satu lah. Oh my god, rambut baru. Enggak Jasmine, ini bukan rambut baru. Ini rambut yang lama ini. Ini rambut yang lama ini. Enggak ada rambut baru. Cuman lagi enggak pakai headset aja. Karena enggak pakai headset jadi rambutnya kelihatan semua. Jadi gacha berarti Senin beli. Ya pokoknya klaim-klaim dulu. Tergantung kalau masih ada yang 370 gua beli gitu loh. Kalau minggu depan pasti gacha, cuman belum tahu hari apa gitu loh. Rp370 kita sikat. Pokoknya sampai kristal kosong lagi. Gua udah beli 600k-an sih, 600k-an kristal. Udah berapa beli mini koinnya? 1500-an paling. 1500-an. Lah, ngapain nanya ke sini, Cok? Tergantung, itu jawabannya tergantung seberapa niat lu grindingnya. Kalau bisa jangan solo, kalau grinding nyari job EXP mending party rame-rame berlima aja. Buat gacha mini kah beli? Betul sekali. Mau gacha headgear mini ya, headgear. Buat nyoba cari headgear slot 2 lah. Halo Wahyu, halo Farhan Wahyu, selamat malam. Bang, kok setiap server kandidat WOTC-nya beda-beda ya? Ada yang satu, ada yang dua tuh. Iya, karena ada yang namanya server kota, ada yang namanya server kecamatan, ada yang namanya server desa. Di ROX itu sudah dibagi, ada yang namanya server desa, ada yang namanya server kota, ada yang namanya server kecamatan, dan ibu kota juga ada. Ibu kota ROX itu Opera Phantom. Kalau WOTC season 2 nanti Opera Phantom menang lagi ya, berarti dia berhasil mempertahankan ibu kotanya. Gimana? Udah mulai ngerti privilege enggak? Kita bandingkan dengan sederhana deh. Kita bandingkan lebih sederhana deh biar gampang dipahami. Kita buat lebih sederhana lagi. Kita buat penjelasan lebih sederhana lagi. Opera Phantom itu banyak yang top up. Temple of Dawn itu sedikit yang top up. Sapphire itu banyak yang top up. Kingdom of Freedom itu sedikit yang top up. Lebih sederhananya seperti itu. Nastia itu banyak yang top up. Green Tranquil Pond itu sedikit yang top up. Atau top upnya geli-geli bagi Sultan, bagi ROX gitu loh. Ini top up berapa dia? 1,5 miliar aja pak. Aduh geli cok, kasih satu slot aja. Nemesis, berapa dia top up di server-server Nemesis itu? Orang-orang rata-rata top upnya berapa? 50 miliar, 60 miliar pak. Oke, kasih dia 2 slot gitu loh.
Kalau di break Lotus Pond gimana? Cuma 600 juta aja pak, kasih satu slot aja udah, dikit banget itu. Terlalu kecil buat kita. Kurang lebihnya seperti itulah. Makanya ada yang satu slot, ada yang dua slot. Dari WOTC Season 1 seperti itu. Pesan teorinya wear drop kartu. Anjas, selamat hari raya Idul Adha semuanya guys. Teorinya wear ngedrop kartu. Eh buset. Beli kartu 10.000, cuk. Dapat itu kartu tri, dapat itu. Terima kasih supportnya guys. Selamat hari raya Idul Adha bagi yang merayakan. Ngobrol santai dulu lah, baru juga online. Nah, 370 lagi. Aduh 30 cuk. Nice. Nah sampai habis cuk kristalnya. Kan GG kan. Kristalnya kita buat kosong pokoknya. Eventnya tanggal berapa Bli? Tanggal 12, lagi 2 hari. Bang, katanya ada server baru. Ada kemarin Attack on Pouring. Baru sebulan kayaknya. Apa belum sebulan ya? Pas, sudah sebulan. Aneh amat ini orang, bay. Dia yang mainin charnya, masa nanya orang lain? Bangke, cuk. Ada-ada aja, kenanya kesini anjir. Hari ini nggak live. Live. Baru on. Cuk, gua mana tahu perhitungannya. Kalau lu rajin grinding ya 10 hari berubah itu. Tapi kalau malas-malasan ya lebih dari 10 hari. Udah kekumpul berapa beli mininya? Paling 1.600 lah. Beli kota favorit lu di ROX apa beli? Di ROX ya? Seharusnya Komodo sih karena ada pantainya. Bali living banget itu Komodo Island. Kalau enggak ya untuk saat ini paling ya apa ya? Kota favorit ya. Kalau simpen posisi save Kafra gua di Morok, tapi kalau nyantai Alberta bagus bisa lihat sunset soalnya. Ini lepas pantai bisa lihat sunset anjing. Enggak terlalu gua. ROX itu ya tidak seperti ROPC. Kalau di ROPC lu ada waktu luang banyak, lu lebih suka AFK di kota, duduk-duduk di kota, ngobrol sama teman-teman. Kalau di ROX enggak. Kalau lu ada waktu luang, lu grinding. Tinggalin char di Redrick Archer berjam-jam gitu loh. Bang, bye. WOC nggak bisa beat lagi kah ya? Kayak season pertama. Bisa, mulai besok. Tapi pakai chosen medal. Mulai besok bisa bidding timnya. Sorry, bisa bet timnya pakai chosen medal. Tidak pakai kristal. Karena sudah dijelaskan di panduan turnamen di bagian chosen medal paling bawah. Bagian chosen medal paling bawah. Fungsi chosen medal adalah untuk melakukan prediksi di turnamen dan melakukan penukaran di toko chosen-nya. Jadi lu judi besok pakai chosen medal bukan pakai kristal. Tapi kalau ada sultan yang protes bisa aja besok pakai kristal. Karena kembali lagi, server ini, game ini milik sultan. Ada event Odin ada tanggal 12 lagi 2 hari, semoga kayak lebaran atau songkran. Lebih ke seperti Valentine yang kemarin. Kalau pengen kostumnya deh mungkin ya. Kalau pengen kostumnya mungkin top up lah. Spend berapa gitu gua kurang tahu lah. Buat masa sekarang server yang exchange-nya lancar Odin aja ya. Salah dong. Dari someone, salah pesan, dong. Belum ada yang ngajaknya Tebli. Anjir dari someone. Belum ada yang ngajaknya Tebli. Enggak ada undangan open house aja enggak ada hari ini. Jarang gua kalau Idul Adha jarang ada temen yang ngundang open house. Kecuali lebaran-lebaran Idul Fitri baru ada. Banyak 3 orang 4 orang ada lah. Tapi kalau yang Idul Adha kurang. Karena liburnya juga gak terlalu lama. Liburnya ya 2 hari lah 2 hari. Tapi gak apa-apa nyantai aja. Nyantai saja yang penting kan lumayan.
Terima kasih teman-teman umat muslim, berkat kalian saya ada hari libur 2 hari gitu loh. Inilah pentingnya keberagaman. Lu bayangin aja di Indonesia sekarang cuman ada 6 agama yang diakui. Gimana kalau Indonesia ada 20 agama, 30 agama atau 50 agama? Lu bayangin berapa banyak hari libur yang dimiliki oleh Indonesia. Makanya bersyukur. Keberagaman itu penting, banyak tanggal merahnya. Oke, abis beres ET. Kalau nanya exchange yang paling mantap itu Valkyrie sebetulnya. Odin itu nomor 2 lah. Valkyrie kalau gua. Seandainya ada event boost EXP 1 minggu, job 3 pasti auto balik. Top up, Cok, kalau pengen begituan. Top up atau enggak ya? Kan kalau lu login di tanggal-tanggal tertentu dapat EXP kali 3 bisa lu pakai. Atau enggak ya beli akun aja. Beli lihat stat pet vokal, pet vokalnya. Bang, cara buka battle achievement gimana? Level berapa ya battle achievement itu? Ada yang ingat enggak? Gua lupa deh battle achievement itu level berapa. Cara bukanya ya, cara buka battle achievement, selesaikan questnya. Battle achievement lu udah muncul gak? Menu dari battle achievement lu udah muncul belum? Terus ada yang lu pengen buka gak? Misalnya lu pengen buka apa? Misalnya gua pengen buka ini beli, pengen dapat STR plus 48 nya. Ya berarti semua quest ini harus lu selesaikan. Semuanya harus selesai. Semuanya harus ada bintangnya ini, harus terbuka semua. Quest MVP 5 kali di normal, instant 1 kali di sewer, selesaikan di bawah 3 menit 20 detik. Apa ini? Selesaikan orderan barang yang dia minta. Habis itu yang ini apa? Buat satu buah equipment yang lu dapatkan dari instance GTB sampai tier 2. Lengkapi barang ini juga, selesai semuanya ini, nanti di akhir lu bakal dapat medali ini. Selesaikan semua questnya, disesuaikan dengan kebutuhan lu. Pengen ambil status yang mana? Pengen ambil buff yang mana? Itu permanen kok. Bye Bli, gue mau MVP-an. Lanjut Cah, lanjut. Thank you Zah, thank you udah mampir. Event ya, ada Odin gak? Event pakai Odin, ada tanggal 12. Daily parkir main game ini, biar gak jenuh. Justru itu kelebihan game ini, cok. Nyantai banget. Gak ngebug apa-apa, tau-tau dapat kartu, kan enak. Gebug. Lu tinggal tidur, bangun-bangun, lihat mata dikit aja. Ih, ada pop-up kartu, cok. Langsung enak kan bangunnya. Lihat orang tiduran, gini kan enak tuh, kecapean dia tuh. Kasih istirahat dulu lah kalau udah kecapean gitu. Ntar, gue desert wolf. Gue belum mulung koin, cok. Ini dia giniin koin gak ini? Wih, koin cok. Tar, nopis koin dulu. Tar, nopis koin dulu. Kita harus menyambung hidup dengan nopis koin. Turunkan event WoE. Gabut. Waduh, tetap aja gue gak bisa. WoE-nya hari Sabtu. Telat beli. Enggak Ram, santai aja. Baru juga mulai kok. Baru ya 30 menit lah. Santai. Terima kasih yang sudah mampir guys. Di like dulu yuk, pelan-pelan yuk. Sambil ngobrol santai ke 40 like bisa lah. 40 like-in dulu yuk, pelan-pelan yuk. Ini ada Odin kan dia? Oh ada Odin. Sebentar, kita jadi pejuang Odin dulu dah. Beli emang udah keluar eventnya tanggal 12. Event Odin lagi beli, siapin diamond enggak? Siapin duit buat top up. Kok kristalnya langsung 208, biasanya ribuan. Udah gua pakai beli mini coin.
Itu BA-mu ngumpulin bahannya atau ada yang beli di exchange, Bang? Ada, pasti ada yang gua beli dari exchange. Tapi diusahakan ngumpulin dulu, kecuali tanggung lagi sedikit baru beli di exchange. Ngawur itu meninggoy, enggak itu tiduran, Cok, capek dia istirahat. Selamat malam Arceus Gimang, gua udah simpen 8k Odin hari ini. Masih ada waktu buat ngumpulin Odin, guys. Selamat malam Arceus Gimang. Masih ada waktu lagi 2 hari lah, karena eventnya tanggal 12. Beli sniper kan di nerf, skill lu pakai atau enggak? Pakai lah, itu bukan nerf namanya, balancing. Ya pasti pakai lah, dalam kondisi tertentu lu perlu itu, dalam kondisi tertentu lu enggak perlu itu. Ada masanya lu naikin skill itu, ada masanya lu enggak naikin skill itu. Makanya bikin 2 loadout. Pakai full cure S atau tanpa full cure S. Kalau lu pengen pakai ya pakai loadout yang ini. Kalau enggak pengen pakai ya pakai yang ini. Mini coin buat apa? Gacha Hedgar mini. Ngegacha Hedgar mini. 10 hari lagi akhirnya bisa jadi pensiunan di Zombie Prisoner, Bli. Ya, gua dari lama juga udah pensi di Zombie Prisoner. Gua lebih milih apa kemarin ya? Sting. Gua lebih lama di Sting kemarin sambil nyari kartunya. Bli, kalau Odinnya 22 cukup enggak? Apaan Odin 22 cukup? Kok di AOP pada novice coin run, Bli? Maksudnya apa? Ya ini nyari box-box ini. Bantu-bantu char level kecil, nyari Odin Blessing tambahan, nyari novice coin tambahan buat lu beli bahan upgrade refine enchant. Semoga eventnya ramah kayak Songkran. Eventnya ramah kok. Eventnya ramah, hanya menggunakan Odin Blessing lu bisa dapat bahan upgrade refine enchant. Cuman kalau untuk kostum astronotnya sepertinya ya harus top up sikit-sikit lah. Sepertinya ya kalau untuk kostum seperti biasa, top up ya dikit-dikit lah, 2 paket lah. Selamat malam Nobita, saya sudah like, Bang. Terima kasih yang sudah like, guys. Pelan-pelan ke 50 like bisa lah. 42 naik ke 50 60 kan enak, Cuk, sambil ngobrol santai. Beli kalau 23.000 Odin cukup enggak? 1.000 Odin juga cukup. Intinya ya semakin banyak lu punya semakin bagus. Thank you lah kalau top up ya 3 paket, 2 paket bisa lah. 3 juta, 4 juta setengah bisa lah. Jadi Salfox sama pengen Keisekai. Anjing. Nah, kita intinya ini dah, Jangan kemana-mana dah, kita intinya ini. A travel companion pack intinya. Cara gabung clan B gimana caranya, beli itu, beli 10k kristal. Wah, udah thank you guys dia, Cuk. Anjing. Udah thank you guys dia. Tiga 662. Wah, ada thank you guys di anjir. Wah, nggak nambah lagi itu. Cari lagi, Cok, cari lagi. Thank you guys. Nah, ini Server Vault nih. Kita jadi pemulung koin dulu dah. Buat modal nikah, bay. ROX nomor 1. Beli, menurut lu kalau lu punya Odin 23.000 lu sanggup enggak habisinnya? Ya sanggup lah, tinggal di autoin doang, apa yang ribet? Apa yang ribet dari game ini? Lu punya 23.000 Odin, lu autoin tinggal makan 4.000 Odin balik. Habis itu taruh di tempat macul.
Kenapa gak sanggup cok, apa yang ribet? Game ini terlalu santai untuk dimainkan. Cuman apa saja progresnya itu pakai apa namanya? Pakai RNG. Tapi kalau yang begitu mah gampang-gampang aja. Dapat 4000 Odin, tinggal taruh di tempat macul, ngapain pusing? Habis itu stamina habis, AFK lagi, grinding 4000 Odin. Makanya gue kadang-kadang heran dengar kalimat kayak, aduh beli capek beli, nggak dapat kartu. Capeknya di mana cok? Grindingnya auto anjir. Justru game ini nggak bikin capek menurut gue. Gue tinggal tidur bangun-bangun dapat kartu. Capeknya di mana? Sip. Ayo dong terima cok, kok gak ada yang nerima ya car-car level kecilnya ya. Wah, pejuang Nopis Coin diabaikan anjir. Harga top up ROX nya udah kayak HP gua beli. Ya kecil itu kata orang-orang mah. Dua paket aja bang, kayak event Valentine sebelumnya dua paket 3 juta rupiah. Selamat malam Medinson B titik. Kurs lu laku berapa met dipake? Bang, Nopis Coin mending buat apa bang? Refine kah atau mount kah atau apa? Kan lu lapar nih, lu perlu makan. Kan lu haus nih, lu perlu minum. Nah sekarang lu harus cari tahu dulu, lu perlu apa nih? Kalau lu ngerasa perlu bahan upgrade, tukar buat bahan upgrade. Kalau lu ngerasa perlu refine, tukar buat bahan refine. Kalau lu perlu merasa kostum atau mountnya, tukar buat kostum ataupun mountnya. Saran Nick beli, ya apa aja bebas, yang isi bebas-bebas itu mah suka-suka lu aja, buat seru-seruan aja itu. Isi B titik yang jelas di belakangnya. Wah, gak ada yang nerima cuk, car level kecil. Wah, bocil-bocil kematian, nice. Waduh, Corsair kabin itu padahal. Auto mancing betul, auto mining betul. Santai cok game beginian. Capek gua beli grindingnya pakai RF trial gonta-ganti email. Ah bangke, demi gratisan itu perjuangan demi gratisan Ridwan ganteng. Capek di mental beli, iri dengki lihat orang-orang gacor card sedangkan kita bau marduk. Apalagi kalau lu lihat Discord tuh. Orang pamer terus tiap varieran gua. Kok bisa loh? Absen beli jangan lupa like-nya guys. Terima kasih Cimahi. Yuk guys yang baru mampir bantu di like dulu yuk. Naikin pelan-pelan dulu yuk. Sambil ngobrol santai ke 60 like, ke 70 like kan bisa ya. Alot banget nih sate Baphomet-nya. Kurang lama direbus, cok. Oke beli, gue ganti sekarang OTW jadi clan B titik. Bebas. Gue aja simple aja, bye-bye titik bye gitu aja. Bye-bye titik B. Bye-bye B titik. Besok event Odin tanggal 12. Tanggal 12. Woi, jangan pakai nick B lagi. Ih, bagus rame, cok. Nanti kalau udah rame yang pakai B titik, gua cabut, ganti nama. Kita giring dulu nih biar orang-orang ganti B titik. Sebagai pembuktian, gua satu hari dua kartu gara-gara ganti nickname pakai B titik. Gimana kalau nickname gua B titik, B titik, B titik, B titik, B titik? Berapa kartu itu? Wah gila, ini kerjaan siapa cuk? GG, halo Akemi. Selamat malam. Esmosi, lu hoki mulu. Enggak, gua standar itu. Gua aja nyari Evil Druid 9 hari 10 hari baru dapet.
orang hoki itu kayak gini. Bli 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 bli. Gua baru nyampe Epil Druid nih, bli baru 2 jam langsung dapat satu kartu, itu hoki apa enggak? Nah, itu baru hoki anjir. Gua 9 hari 10 hari, cok. Bisa gitu B titik B titik. Kan teori. Efek clan B titik bisa aktif di server lain gak, Bli? Bukan gua yang punya membernya. Yang punya itu ya itu Madison B titik itu. Gua kan membernya. Eh bukan, bukan ownernya. Gua kan cuman member aja. Member clannya doang. Si Matt Bay bukan lu. Walah, maaf maaf, emosi gua naik jadinya. Yang hoki terus itu Madison. Betul. Bisa lah tembus 70 like. Ayo pasukan. Pasukan apaan, cok? Eh, besok ada event apa, Bay? Tolong dijelaskan dong. Tolong dijelaskan dong. Tanggal 12. Siapin aja duit 3 juta atau enggak 4.500.000 lah. Sama siapin Odin Blessing. Nanti urusan eventnya bakal selesai dengan sendirinya. Apalagi kalau lu top up 10 juta, 15 juta. Lebih cepat lagi beresnya. Tanggal 12 ya, bukan besok. Tanggal 12. Lagi 2 hari. Tanggal 12 sampai tanggal 22. Lagi 2 hari atau 2 hari lagi, tanggal 12 mulai jam 5 pagi. Sayang beli uangnya buat makan aja, enggak top up nomor 1. ROX harus nomor 1. Apapun harus kita korbankan demi ROX. Top upmu semangatku soalnya motonya. Gua dapat fenomena card gara-gara bantu bunuh fenomena mission board karena dia priest by, kasihan, malah gua dapat cardnya. Ya itu rezeki. Setelah lu membantu, seperti itulah kehidupan. Nah, dapatkan pelajaran hidup. Dapatkan pelajaran hidup. Kalau lu membantu orang, lu juga bakal menemukan kebaikan di dalam bantuan tersebut, entah dibalasnya langsung sekarang, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, atau mungkin nanti di akhirat. Mantap kalimatnya. Jadi itu pelajarannya tuh. Jadi rajin-rajinlah membantu orang. Tapi kita nggak tahu kapan cashback tersebut akan muncul. Top up, top up, top up, top up, top upmu semangatku motonya. Baik, izin ke toilet dulu. Boleh bagi telunjuk ke webcam kah? Ke toilet aja anjir, ngapain cok minta telunjuk buat apaan? Gua masuk 2 sekte tapi kagak ngedrop. Ya wajar. Tidak bisa seperti itu, harus memilih. Hidup itu pilihan, jadi gak bisa masuk ke 2 sekte. Kan udah sering dibilang sama Irwan Fals, hidup itu pilihan. Bayu Teguh Tot gak tuh anjing? Bantu DCH termasuk gak beli? Apapun itu. Apapun itu. Apapun itu. Nanti bakal ada cashback yang lu terima, tapi entah kapan ya. Top up jeng, apa itu makan? Betul, pokoknya top up dulu, baru pikirkan real life. Karena kan kita hidup di dalam game, bukan di dunia nyata. Tuyul gua 8, bantu orang random dapat box novice, nggak ngedrop-ngedrop card gua. Nah, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia. Kadang-kadang mindset orang itu salahnya di sana. GG cu, kenapa jadi stream dakwah anjir? Kadang-kadang mindset orang itu membantu orang dan dia berharap bantuan tersebut dibalaskan di tempat yang dia butuhkan. Padahal tidak seperti itu.
Misalnya lu membantu orang, terus lu berharap dapat dropan emas sesudah itu. Tapi kan kenyataannya rezeki kita bukan di dropan emas. Siapa tahu di refine, gacha, di hoki, SE misalnya, atau di real life malah. Gak ada yang tahu, cok, munculnya di mana. Atau misalnya lu besok-besok nongkrong sampai malam, habis itu pulang-pulang nemu duit sekarung gitu, kan gak ada yang tahu. Udah tiga kan ya? Anjir, gue sampai lupa, cok, ngobrol terus. Udah tiga. Leh, ada partian Ghostring. Ghostring banner ya? Partian Ghostring menarik ini. Kalau diterima. Ini gak ada char level kecil nih. Ancient Pyramid normal. Ntar kita sambil nyari-nyari partian level kecil dah. Diterima, cuk, langsung gerak. Lu gak makan gak main Hero X, oi. Tapi kalau lu makan belum tentu ada waktu buat main Hero X. Nah, lihat bay di guild kok banyak sekte B titik. Banyak. Lumayan ada 5-10 orang mungkin. 5-10 orang ada lah. Bentar ya, sambil mulung koin gua. Sultannya siapa, cuk? Tidak begitu ada sultan, punya kemungkinan ini. Punya peluang yang besar ini. Jangan ini dong. Cewek lu bantu lu ngeklik SE6, dia akan dapat kebaikan apa besok? Kebalik pola pikir lu. Justru karena gua ngebantu orang lain, SE gua satu kali klik di tangan cewek gua gitu loh. Itu kebaikan yang gua terima, itu cashback yang gua terima atas kebaikan-kebaikan gua sebelumnya. Salah, cok, mindsetnya salah itu. Kan gua baik sama orang lain nih. Habis itu gua minta tolong klikin SE sama cewek gua satu kali klik. Nah, itu hasil dari kebaikan-kebaikan kemarin gitu loh. Salah mindsetnya salah. Itu cara attack speed udah 1000% beli. Belum. Apalagi gua copot sting card-nya kemarin. Gua turun lagi attack speed-nya ke 900-an berapa gitu, gua lupa. Sini, mending di Pochi kalau gitu. Ya kalau gitu mending ke Pochi. Kok undang party, cok? Attack speednya belum 1000% karena copot sting card kemarin. Kosong anjing. Ada event Odin box kemarin abis gua pakai sampai 6K. Waduh. Masih ada waktu kok sampai tanggal 12. Jadi ya Odin yang hari ini besok disimpan aja. Ya lumayan lah. Waduh. Tapi enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, santai aja. Baik, kalau KVM sniper intelligence skill SE-nya pakai yang trigger falcon dan damage atau life steal aja ya. Kalau gua damage lah penting. Apalagi lu rakyat, perlu damage lah. Udah. Saya gak bisa di-invite.
Nah, ada terima. Maca Yopi udah masuk. Terima kasih Bancex, terima kasih sudah subscribe. Iya juga, Bay. Iya, mindsetnya yang kebalik tadi. Aduh, Paladin MX, Paladin MX. Ngeles aja kayak baja. Anjir. Kan basa-basi busuk, Cuk. Selamat malam, Alfi. Event kali ini free to play, bolehkah berharap lebih? Boleh, tapi kostumnya sepertinya top up. Sepertinya top up kalau untuk kostumnya. Kalau untuk sekedar bahan upgrade, refine, enchant, oke lah, masih bisa gratisan. Tapi kalau kostum sepertinya top up. Terima kasih Unknown Human, terima kasih sudah subscribe. Nggak jari 7, satunya masih lap. Oh alah. Malah refine. Bacot anjing bangsat. Nggak apa-apa masih biru Ezi. Bacot bangsat, baru emas langsung bacot dia. Licin banget ketikannya. Ini emas dulu, Matt. Wah. Percuma emas kalau gendong nggak dapat emas. Lah malah pamer dia anjing. Free to play bisa di event ini, tapi lebih ke bahan upgrade, refine, enchant. Kalau untuk kostumnya gue takutnya top up. Jadi kalau untuk kostumnya jangan terlalu banyak berharap deh ke kostum astronotnya. Kalau semisalnya beneran bisa didapatkan oleh free to play, bersyukurlah. Tapi kalau semisalnya top up, oh berarti wajar, karena ini ROX. Bli 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 bli, selamat malam streamer 5%. Lebih lah. Selamat malam Bapak Santa. Poci itu dulunya carnya Medsup ya, Bli? Wah, kurang tahu gua. Medsup apa yang Leaf Clover itu ya, gua lupa deh. Black Leaf Clover, enggak deh. Ya, Medsup mungkin ya. Atau mungkin itu memang char dari awal udah dihandle sama dia mungkin. Gua enggak ingat Poci itu dipegang sama siapa, itu Med coba. Tanya Med coba. BTW mic-nya baru ya, Bli. Suaranya beda, euy. Baru 5 hari seminggu kayaknya. Selamat malam Awal Nugraha. Emang lu baik, Bli. Baik, Cok. Lu enggak lihat gua Bapomet 4 kali run. Itu udah super baik itu. Ini ROX jangan berharap lebih, betul. Kalau untuk kostum jangan berharap lebih dah. Mungkin aku pilih bahan enchant, Bli, buat ngelarin islut sekalian rata 10. Gua bahan, ya masuk akal sih, gua bahan enchant atau upgrade deh. Biar bisa enchant islut rata 10 sama awakening upgrade 7 lah. Mungkin, ya sudah. Event Odin ini gimana, Bli, konsepnya? Lu menghabiskan Odin dapat bahan-bahan aja. Bahan-bahan yang bisa lu tuker buat event. Ketika menghabiskan Odin Blessing, ada dapat reward tambahan. Misalnya sekarang lu ngabisin Odin Blessing dapat medal koin gitu loh. Nah, tanggal 12 juga ada. Lu ngabisin Odin Blessing dapat bahan-bahan yang bisa ditukar buat bahan upgrade, refine, enchant nantinya. Si Matt cuan banget ya, jokein banyak char. Banyak banget. Four Leaf Clover mah Kenbo kan? Iya, betul. Makanya gua lupa tadi, Four Leaf Kenbo saya ingat gua. Like dulu guys yang belum like biar ngedrop emas. Amin. Ini dapat emas sombong lagi ini. Ini kalau ada emas sombong ini, Cuk. Wih, jangan caps lock.
Hoki Clan B udah mulai kerasa nih bay, refine KP satu kali klik naik ke plus 8 sepatu Gucci KW gua. Sepatu putih pasti. Kayak si Mbot anjir, sepatu putih, sepatu KW itu. Sepatu KW itu, cuk. Pakai yang asli, pakai yang asli, pakai yang ungu. Jangan pakai yang KW. Lihat updatean eventnya di mana beli? Di Instagram ROX bisa, di Facebook ROX bisa. Selamat malam Wildan, pagi sekali Nits. Jadi kapan beli lu emas-emas juga? Udah, gua udah pakai emas ini udah lama, cok, 6 gua pakai emas. Masih ditanyain anjir, ini udah 6 emasnya. Ghost Ring Banner. Udah emas anjir. Goblok, gua dibohongin orang-orang anjir. Gua kira udah banner dari tadi. Gocek dikit, say. Jangan mati. Yopi jaga jarak, yang penting buff on. Eh, Celina ngapain itu? Bisa. Hari ini total minimal 9 kali pokoknya. Gua juga udah emas kalau gitu beli. Gua juga udah emas, cuy. Udah 6 gua pakai emas. Beli, lu punya kostum OG Vibes. OG Vibes itu yang mana? Yang ini ya? Hype Beast. OG Vibes berarti yang mana ya? OG Vibes yang ini ya? Yang ini ya? Nggak punya. Nggak punya. Bang, ada event Odin nggak, bang? Ada tanggal 12. Gucci ori gua simpen takut dicuri. Gak apa-apa lah, sepatu putih cukup lah. Yang asli plus 4 dulu aja simpen. Itu dapat dari mana ya? Kurang tahu. Gua rasa itu dapatnya dari Starlight member lah. Eventnya apa tuh beli? KVM 9 kali. Event yang sudah berlalu itu. Event yang di Facebook. Ntar, gue buka Facebook dah. Yang beginian gue ribet jelasinnya kalau nggak liatin gambar. Bentar. Bentar. Event, nah ini yang besok nih tanggal 12 nih. Simpan Odin Blessingmu tuh. Kalau untuk yang tadi yang nanya apa tadi, 9 kali KVM itu yang mana dia ya? 9 kali KVM itu yang mana yang, nah yang ini nih. Nih. Ikuti KVM dan menangkan hadiahnya, yang ini nih, yang ini nih. Yang ini. Yang ini, yang ini. Di pause aja nih, di pause aja kalau mau baca tuh. Gua lagi MPP soalnya. Atau cari Facebook ROX, Instagram ROX bebas. Baca syarat dan ketentuan di sana. Hola Halurian, selamat malam. Apakah ada drop hari ini? Tidak ada sama sekali. Gua baru online juga soalnya, ini aja kemalaman baru live stream. Thank you Yan, thank you sudah mampir. Baru nyadar gua, beli mic ya lu beli. Yoi, pantas kok gak ada headsetnya. Iya, beli mic. Disuruh beli mic. Ini Sultan Medinson sama Sultan Bot nyuruh beli mic soalnya. Biar nanti katanya dia mau live stream kesini. Jadi hari Kamis itu streamernya bukan gua ya. Streamernya itu Mod sama
Medinson. Gua cuma jadi moderator doang nanti hari hari Kamis. Go string up. Beli event bakar duit kapan? Itu juga bakar duit nanti. Siapin aja duitnya. Buat ngambil kostum astronot tuh kalau pengen tuh. Bakar duit juga itu. Gila. Ciut. Langsung ranking 2 tuh. Cuman ciut-ciut doang yang gua dengar dari tadi. Ciut. Angeling. Nunggu banner dulu dah. Iya dah, ada mancing cuk. Beli return level base 73 2 minggu worth it kah? Worth it aja sih kalau emang perlu bahannya. Kalau gua sih nggak ada ngambil returner sama sekali. Returner itu untuk char level 60 70 masih oke lah. 80 ke atas apalagi 90 ke atas sudah kurang lah. Menurut gua oke aja kok level segitu di returnerin. Menurut gua ya. Char Zeratu udah laku ya, Matt? Belum. WTS 220 juta kalau tertarik PM aja. Beli aku karakter ranger tipe crit iseng-iseng MVP mini tiba-tiba ngedrop estot, dijual apa dipakai aja bang? Kalau gua sih dijual karena nggak kuat refine-nya. Yang ada lu malah pensi gara-gara punya estot mungkin nanti. Kalau gua sih jual, apalagi yang dapat rakyat. Jelas banget itu duit gitu loh. Lu pernah berpikiran seperti ini nggak? Orang seperti gua semisalnya dapat mobil Lamborghini. Bagusnya dijual apa dipakai, bay? Ya mending dijual lah, gua nggak kuat cok bayar samsatnya, servisnya, maintenance-nya, bayar pajak-pajaknya, buat ganti dekannya, tuh gua mana kuat yang begituan, mending dijual lah. Estot juga seperti itu. Kalau lu kuat ngerawatnya, kuat nge-refine-nya, silahkan dipakai. Tapi kalau nggak kuat ya jangan dipakai, dijual aja. 9 kali dari hari Selasa, betul. Pokoknya akumulasi seminggu ini paling nggak lu harus KVM 9 kali lah seminggu ini. Seminggu ini KVM 9 kali. Nah, atau enggak beli bensinnya aja udah enggak kuat cok Lamborghini. Gimana mau pelihara Lamborghini? Equipment emas juga seperti itu. Kita tahu Lamborghini bagus. Kita tahu equipment emas bagus, kuat enggak ngerawatnya? Kuat enggak ngerawatnya gitu dulu deh. Kalau kuat sih silakan. Masalahnya gue nggak kuat ngerawatnya. Seperti itulah konsep equipment emas. Semua orang tahu gitu loh. Sama kayak Enchan. Kenapa lu milih Frontera? Kenapa nggak milih Payon aja? Kenapa nggak milih Glasshim aja? Kan kalian tahu Glasshim, Payon, Given itu bagus tuh. Kenapa milih Frontera coba? Baru sadar ada event KVM, kira-kira udah telat belum ya, bay? Enggak, masih seminggu ini. Minggu ini terakhir. Hari Minggu ini terakhir lu harus KVM 9 kali. Beli job yang basicnya magic damage itu cuman mage atau priest kah? Magic damage iya, masih mage sama priest aja. Main dari awal di Odin Valhalla worth it enggak beli? Worth it aja dengan tujuan tidak kompetitif tapi. Ya paling sulitnya itu pas mau buka-buka SE lah. Mm-mm-mm-mm-mm.
agak penyesuaian tapi ya beli biasanya pakai headset bisa senderan santai-santai. Itu dia kelebihan headset. Sekarang kudu maju deketin ke mic-nya. Iya, paling ya bisa sih agak jauh bisa, tapi mic-nya yang agak digerakin gitu loh. Bisa aja sih jauh-jauh tapi mic-nya yang gerak gitu, mic-nya digerakin. Bug refine beli satu kali klik plus 12 lu hari ini Indra. Indra plus 12 hari ini mumpung bug gitu. Satu kali klik naik 12 langsung, apalagi 15 deh, 15. Jadiin plus 15 mumpung ngebug. Channel si Matt kagak dilanjutin takut banyak yang dislike. Kemarin keluar kemana beli? Keluar di dalam kah? Kemarin kemana? Anjir, kemarin main layangan cok, terbang malam kemarin. Terbang malam di Pantai Mertesari. Ngeri damage lu beli. Ah biasa cok, biasa aja. Antara Kamis atau enggak Selasa aja bay. Katanya Selasa pengen ke Jan. Selasa katanya malam cok acaranya. Lu Selasa mau acara jam berapa? Selamat malam Dimas. Mau tanya kelebihan dan kekurangan gameplay elemen itu apa ya? Kelebihannya ya damage-nya gede. Kekurangannya apa? Boros Zeni. Boros Zeni aja. Elemen itu bagus, gameplay elemen semuanya bisa merasakannya. Mau char lu apapun bisa dimaksimalkan output damage-nya lewat gameplay elemen. Cuman ya boros Zeni aja. Lu harus beli converter, harus beli fire quiver kalau misalnya elemen fire, itu aja sih paling boros Zeni aja. Ikuti streamernya aja humble, pakai Estot KW Super. Betul. Gua aja pakai Estot KW Super, cuk. Certificate tier 1. Bisa diganti juga itu nanti pakai Vesper Core kalau misalnya pengen di updatean Komodo. Jadi lebih fleksibel lah bermain putih, lebih murah lebih tepatnya. Bukan fleksibelnya sih, murahnya. Kuncinya di murah dulu deh baru kita beli. Urusan pajak juga gak kuat, ganti olinya apalagi tuh. Tengok start boleh tak? Boleh, santai aja. Biasalah, biasalah. Tidak ada yang spesial di char ini. Oke beli, ku lanjutin tuyulku di Valhalla, akun utamaku di Angeling. Boleh, apalagi nanti akun Valhalla lu itu returnerin dulu deh. Ih, yang banner apa itu cok? Point S Forest. Edga. Kalau saran gua lu bermain char level kecil di Valhalla mending returner dulu deh. Jadi sistemnya seperti ini. Refine jadi plus 8 baru ke upgrade enchant. Refine-nya nomor 1 kalau gitu. Bug refine tai gua aja turun, cuk. Lah, itu ada yang ngebug itu Indra. Kegagahan plus 50% beli setelah beli mic itu. Gagah, uy. Bacotnya berdamage enggak? Anjing, jadi sombong, cuk. Janganlah, jangan dipancing. Udah tahu streamernya sombong semakin dipancing. Makin gagah, gagah apanya, cuk? Beliin bahannya, beli. Loh, satu kali klik kok dibeliin bahannya. Dikit itu lo top up 1,5 juta juga jadi itu plus 12. Report aja beli yang bilang nge-bug refine. Enggak, kita pancing aja. Kalau emang bug refine udah plus 12, plus 15 itu dia. Selamat malam Gilang, sorry jarang mampir, nyate dulu. Kirim lang, kirim ke Bali. Jangan gambarnya doang tapi. Selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman semuanya. Selamat berkumpul keluarga, terima kasih tambahan tanggal merahnya. Bug refine kentut, gua turun ke plus 4 anjing. Gimana, gimana? Kita gebuk Gilang rame-rame gimana? Kenapa gebuk Gilang? Gebuk Indra rame-rame gimana? Hunting di alarm itu physical attack minimal berapa? Lo, masih aja cuk, physical attack minimal berapa? Itu kayak orang leveling di Marduk pertanyaannya.
Ketika Charlo sudah level gede, seharusnya kita udah paham damage itu tidak dihasilkan oleh physical attack saja. Mulai pikirkanlah seperti penetration, damage bonus, critical rate, ataupun critical damage bonus kalau emang gameplaynya critical gitu loh. Jadi output damage itu tidak semata-mata dari physical attack saja. Ada size monster, ada ras monster, ada elemen monster, itu dimainkan gitu loh. Atau kalau lu pengen grinding di monster yang alarm itu berarti apa ya? Formless. Lu tahu enggak kenapa alasan ground petit card ini kosong? Lu tahu enggak kenapa alasan kartu beginian laku? Apa sih spesialnya dari kartu ini gitu? Karena kartu ini memberikan damage besar kepada formless. Ketika tujuan lu grinding di monster-monster formless, kartu itu sangat kepake. Kartu itu sangat kepake. Dia itu untuk ras-ras formless itu atribut. Formless di mana, Cuk? Di sini. Tuh. Di sana itu kepake banget, dari sting habis itu naik ke alarm, habis itu masuk ke clock, habis itu berakhir di CTM. Jangan semata-mata physical attack doang yang dilihat. Kalau ngelihatnya physical attack doang, physical attack gua cuma 50.000. Geli cok physical attack gua, tapi output damage-nya bukan main. Anjing bacot. Pelan-pelan pelajari gamenya. Game ini tidak semata-mata dari physical attack saja. Kalau masih awal-awal, masih baru banget main gamenya, oke lah, physical attack nomor 1. Tapi kalau kita udah main game ini lama, kita seharusnya udah paham lah, physical attack itu bukan yang utama. Sama seperti refine, masih ada banyak cara menaikkan output damage. Char Sultan yang dijual udah laku, punya siapa aja ya kak? Karsten aja sih, Karsten doang sih paling, yang di Valhalla ya. Edga Chimera. Beli attack speed lu berapa? 930%. Kalau fire lu udah cukup, next target main size kah? Naikin physical damage bonus sih target gua. Naikin physical damage bonus ke 110% baru ke size lah. Iya, rencananya bakal main ke size large. Update job 22 stalker kan bisa pakai bow. Nanti enchant element pakai poison apa fire ya? Bebas. Bebas. Itu kita harus lihat dulu apakah didukung dengan skillnya untuk menggunakan poison seperti assassin. Kalau tidak didukung ya besar kemungkinan ke fire. Anjing, pasukan Jilmax mulutnya paladin MX 116 yang watching. Yuk dinaikin dulu yuk, pelan-pelan yuk. Like-nya yuk ke 100 like bisalah guys. Sambil ngobrol santai bisalah. Ke 90 dulu deh, 90 like dulu deh, 90 like. 100 like pelan-pelan bisa lah. Selamat beli. Gimana beli? Amankah? Selamat apa ini? Selamat apa ini? Selamat malam Franz. Gimana beli? Amankah? Aman. Aman sekali. Dapat daging berapa kilo hari ini beli? Enggak dapat. Yang open house aja enggak ada undangan, Cok. Gua cuman lihat story temen aja ini seharian. Gebuk sampai bunyi bug dadanya pas. Bangke. Event apa itu bang? Bentar. Maksudnya event apa itu bang? Tanggal 12 itu kan ada event. Aneh sih nama eventnya, Valentine kembali. Gua juga kurang ngerti, Cok. Event apa itu Valentine kembali? Nama eventnya sih event perayaan Valentine kembali. Gua agak aneh aja sih Valentine bulan Juli. Gila, Bubble Scene, Cok. Chimera jadi mat. Kalau ditanya event apa itu beli ya, nama eventnya sih
event hari Valentine kembali. Gua juga malu cok nyebut nama eventnya. Bug refine gue plus 3. Jangan ngajak-ngajak Adit. Gue udah sering banget cok plus 3. Jangan ngajak-ngajak dah. Tar. Cari dulu biar sempat hit aja. Kita harus sempat hit. Yes. Yes. Meledak di sana tuh. Boom. Meledak. Wah gila. Gue ke stun monster aja bisa tewas ini anjing. Ini kalau Sultan mainan Chimera, cuk. Gebuk dulu ini. Wah, gua ke stun, cuk. Bentar ya, pura-pura fokus dikit dah. Minimal matinya sekali lah gitu loh. Atau minimal ranking aja dah. Aduh mati gua sekarang. Aduh isi nge-freeze gitu. Goblok. Kentang. Cek Alena di mana? Hati-hati. Aduh mati dia juga. Enggak apa-apalah kita digendong Poci aja. Seperti inilah mekanik rakyat. Selain mekanik, PC-nya juga kentang. Belum apa-apa udah mati, cuk. Bangke. Di sini yang melee lebih sejahtera lah. Lah, nelor lagi dia, cuk. Wah. Wah, bangsat enak banget cok digendong itu sumpah dah. Gebuk dapat ranking. Matt, gua belum mulung koin Matt, terus terang aja Matt, Angeling kita sikat aja Matt. Enggak ada istilah dropan murah deh, Angeling juga gua sikat ini. Kita harus mengabaikan istilah dropan murah. Yang utama adalah makan. Betul. Terima kasih, Bli. Sama-sama, Dedi. Congratulations night, Bli. Anjing. Selamat malam, Rio. Mampir lagi, tapi bentar aja. BTW sekali lagi. Halo, bye, dan ceman-ceman. Halo, Lord Spooky. Selamat malam. Malam semuanya, guys. Kalau event White Valentine, mayan juga. Kapan itu? Bli, job. Level udah 68, kira-kira butuh berapa hari lagi buat job 70? Paling ya 8 lah, 8 sampai 10 hari lah. Standarnya 8 sampai 10 hari lah. Beli biar dapat return harus off berapa lama? Puter. Ada Discord enggak puter? Mampir ke Discord, abis itu cek bagian kisi-kisi ujian. Di sana udah gua share kok. Returner itu tergantung. Tergantung durasi lu offline, tergantung level karakter lu offline. Jadi jawabannya itu bakal beda. Durasi sekian dapatnya segini, durasi sekian dapatnya segini, durasi sekian dapatnya segini. Level sekian dapatnya segini, level sekian dapatnya segini. Durasi sekian dapatnya segini. Ada di Discord penjelasannya. Cuman ya tergantung level dan durasi lu offline. Kok enak? Apa itu? Abyssal Arcade. Aksesoris talisman putih 778 masih bagus nggak di level 92 ke atas atau kudu nyicil biru? Bagus, apalagi sekalian buat PvP-nya.
bagus-bagus aja sih. Tapi kalau emang sudah bermain biru, itu artinya khusus buat lawan monster aja gitu loh. Beli gua upgrade 8 kali klik aksesoris level 36 ke level 37, nggak naik sama sekali. Hoki nggak? Gua 12 kali klik sih sempet kemarin, nggak naik sama sekali. Kurang lah, lagi 4 lah, lagi 4. Temenin gua di 12 kali klik nggak naik sama sekali lah. Tanggal 12 Odin Blessing, betul. Lagi 2 hari. Beli kalau Ranger pindah talisman final crit bagus nggak? Bagus kalau emang kurang final critnya. Absen like beli, terima kasih Benny, terima kasih yang sudah like guys. Lapor hunting disting sampai sekarang belum ngedrop, udah berapa lama Ben? Ganti nama aja cok, Benny B titik coba. Bayu kemarin gak GVG ya? Enggak sih. Beli gua klik talisman level 35. Oke. Nyiapin 7 kali klik, naiknya 1 doang rasanya anjing bener. Gua 25 kali klik totalnya. Tolong kick pocinya, bay. Tolong kick poci, udah. Masuk Medinsonnya aja, Matt, gendong, Matt. Gendong Angeling, Matt. Pakai char Medinson. Lu Angeling banner tuh. Angeling, Angeling, Angeling. Bang, aksesoris level 80 bagus nggak? Aksesoris apa? Biru. Bagus-bagus aja buat buka slot elite card. Koin doang mau. Koin aja, koin aja. Iya, gue nyari koin aja, Matt. Gue kapan berekspektasi dapat dropan emas? Santai aja. Koin, koin, koin. Mulung koin. Udah hampir 2 bulan beli nggak ngedrop. Wih, buset. Lama banget, cok. Perasaan kemarin-kemarin lu ngetik banyak hokinya dah. Ternyata tidak hoki di kartu ya. Hokinya di tempat lain. Matt, 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 masuk party, Matt, udah up. Matt, 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 Matt di son B. Lah, sudah memiliki party dia. Wah. Ini kita minta tolong gendong saya lah ini. Ya dituru cok saya anjir, baru bentak gendong. Udah beli Discord apa beli? Saya search nggak ketemu. Tanda seru Discord aja. Tanda seru Discord. Untuk link Discordnya. Beli tapi kok temanku dapat novice coinnya 230k ya? Sehari itu 30.000 dapatnya. Kalau dari returner itu beda-beda dapatnya. Tergantung durasi sama tergantung level karakter. Discord bukan cerot. Maca, aku perlu buffmu, Maca. Ya, penuh lagi, cuk. Aduh, buffnya habis lagi. Anjing. Pom.
Gua nopis koin juga belum, cuy. Jadi nopis koin dulu dah. Kita minta pegang saya kali ya. Bubble scene. Gigi sekali, cuy. Ganjar Pranowo. Gua nopis koin dulu. Thank you guys. Gua nopis koin aja belum, cuk. Nopis koin, mana tadi dia? Partian nopis koin tadi mana? Yah, hilang, cuk. Ya dah. Udah penuh ya? Ya, udah penuh, cuy. Ya, udah penuh, cuk. Ambil buff dulu deh sekalian buat KVM bentar. Tanda seru Discord. Nah. Halo Gilang, selamat malam. Nah, ambil buff. Ini enggak ada level kecil ya? Gua ada level kecil, cuk. Nyari level kecil di mana, cuy? Ini level gede juga. Kurang lagi berapa box gua? Oh, kurang lagi 4 box anjir. Bang, lihat equipment dong sama card. Card ada di deskripsi semuanya. Armor, kartu max HP, biasa aksesorisnya itu BK3, BK3 sama Phenomena 3, kepala Benimaru 3. Semua list kartu ada di deskripsi paling bawah. Jangankan map Komodo, sekarang aja lawan tikus putih. Krem, LK saya sering banget keputihan. Anjir. Ya, tikus putih, Redrick Archer punya anti-critical yang lumayan sih. Perlu sekitar 40% lebih lah. 140% lebih lah. Gimana harinya Mas Bli? Gak ada apa-apa hari ini. Kemarin kebanyakan sombong dapat kartu. Hari ini tak dapat kartu, anjir. Hari ini tidak ada kartu sama sekali. Nah, penuh, cuk, partiannya. Cuk, cuk. Bang, liatin guild top 1, bang. Guild top 1. Bli, bisa jelasin secara refine-nya YouTube BY ROX? Bli, bisa jelasin cara refine-nya YouTube BYX? Maksudnya? Bli, banned chat di ROX durasi berapa lama? Akun gua udah dari kemarin sampai sekarang masih belum bisa chat lagi. Beda-beda, Yus, beda-beda. Ada yang 4 jam, 8 jam, 16 jam. 12 jam. 24 jam, 1 hari berarti 3 hari. 7 hari, 14 hari, beda-beda sih. Kan di emailnya ada itu, masuk email nggak kalau ke banned chat gitu? Ada durasinya nggak? 360 jam atau berapa gitu? Ada durasi jamnya nggak di mail chat? Wah, bener-bener nggak ada level kecil, cuk. Lah, party sudah penuh. Ternyata di situ dia ngerekrutnya. La 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 la.
Sebulan boncos di Redrick Asem, di Redrick Archer, boncos Zeni. Gua deres sih lumayan Zeninya. Redrick Archer, Evil Druid aman lah Zeninya, nggak sampai minus. Returner di keterangan yang beli share itu 60-69 dapat 11,5k 30 days, tapi temanku dapat 230k. Bisa double kah? Seperti nggak login 60 days, nggak tahu. Nggak tahu gua. Gua bahkan tidak ada ikut returner sama sekali. Jadi kalau ditanya dapat lebih itu dari mana, kurang tahu. Mungkin dia sekalian bantu char-char kecil, char-char level kecil. Jadi kan dapat novice coin juga. Misalnya dia sekalian returner, sekalian juga bantu char-char level kecil, kan dapat novice coin-nya lebih banyak. Sejujurnya gue kurang tahu, terus terang aja. Karena emang gak ikut returner sama sekali gue. Beli VGA 1650 dapat harga berapa? Wah itu udah lama banget, 2, sekian, gue gak inget lagi dah. Itu udah jadul banget, 2000 berapa anjir? 2019, 2018 mungkin. 2, tapi gue gak inget, 2 jutaan lah. Di mail gak ada surat cinta developer, makanya gue heran kok bisa tiba-tiba banned chat. Walah. Saya pernah, tapi hitungan jam kemarin. Gak sampai 24 jam dia. Wah bener-bener cuk. Gak ada partian sama sekali nih, Nopis Coin mana ini? Halo, halo, Nopis Coin, tidak ada yang bisa gendong Nopis Coin kah? Aku main di Valhalla, main santai kok, beli gak kompe. Boleh, boleh. Ulang dari awal juga gak apa-apa. Paling ketinggalannya itu ya, ketinggalan progres karakter pasti. Ketinggalan level life skill lah sederhananya. Ih, gak ada char kecil jam segini ya. Ini Corsair Cabin masalahnya. Apa gua Corsair Cabin aja sendiri? Oh, kartnya. Gua di Redrick Archer 15 hari baru dapat. Redrick Archer lumayan sulit, gua farming kemarin itu pun cuma dapat satu aja. Evil Druid lumayan lah. Evil Druid dapat 2 udah. Nah, ini kan enak nih Corsair Cabin level 66. Oke beli, makasih, sama-sama Dika. Kalau mau nanti beli sama akunku. Kalau mau nanti beli sama akunku. Lu kapan bikinnya? Kalau nggak besok-besok aja. Ini gua sambil nyari-nyari juga kok. Lu. Nggak diterima cok, Desert Wolf aja dah. Desert Wolf terima dong. Nice. Dapat. Sambil nyari di War Chat gua biasanya. Cuman kebetulan aja hari ini gua belum sempat online gitu loh, jadi ya masih banyak daily yang belum gua beresin. Bang, kenapa apes banget 4 kali klik upgrade ke 38 gagal semua, refine turun ke plus 3. Gua pernah upgrade 12 kali klik gagal semuanya. Gua talisman dari level 40, dari level 35 ke level 40 itu perlu 25 kali klik. Perlu 25 kali klik. Jadi dia gagal 20, berhasil 5 gitu loh. Kalau refine gua selalu plus 3 memang, enggak pernah naik ke plus 7. Satu tahun gua main Hero X enggak pernah naik ke plus 7 equipment birunya. Semua biru gua mentok di plus 6. Bantu cuk, kasihan bocilnya. Mati dia ini kalau nggak dibantu. Bocil-bocil ini malah keliling kemana-mana dia anjing. Udah tahu nggak ada damage malah keliling. Nah Zuher, problem lu bakal seperti ini. Problem lu bakal seperti ini. Naik level kecepatan, progres karakter lambat.
Kenapa naik levelnya kecepatan, Li? Karena kalau lu level kecil, leveling itu EXP yang lu dapatkan gede banget. Bisa sampai 10 kali lipat tuh. Ketika menghabiskan Odin Blessing. Makanya naik levelnya kencang banget, Cok, cara-cara level kecil, tapi progresnya lambat banget. Karena staminanya terbatas, 2000 stamina sehari. Secara progres dia lambat, secara level dia kencang banget. Beli kick AOE, tuker aku, beli. Oke. Kick AOE, tuker aku. Okay, udah masuk. Okay, sudah. Sai, Pochi, Sene sudah. Double Hitler. Nice, 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 nice. Baru 8, kurang lagi 2. Thank you, beli. Sama-sama. Apa dia beli akun kah? Beli akun yang lebih bagus mungkin. Beli Ranger dia. Gua sebulan juga dapat, beli, dapat hikmahnya, anjing. Siapa tahu rezeki lu di tempat lain. Gua baru jam 10 tadi di fenomena jam 4 dapat hoki enggak itu, beli? Hoki pakai banget. Hoki pakai banget. Buy sniper wajib Drake kah? Tidak. Gua enggak pernah pakai Drake sampai sekarang. Udah lihat refine tameng emas dari plus 12 ke plus 5. Anjir, di mana, Cuk? Aman, beli, santai kok. Nah, itu dia aja problemnya. Gua ketemu banyak orang yang levelnya tinggi tapi progresnya lambat. Kenapa seperti itu, beli? Karena bonus level itu. Gara-gara returner itu. Gara-gara efek dari 10 kali EXP ini. Naik levelnya kenceng. Tapi progresnya ya tetap aja terbatas 2000 sehari. Bang, syarat masuk guild apa, bang? Aku masuk dong, bang. Gak bisa, penuh guildnya. Syaratnya ya bukan ranger aja sebetulnya. Tapi kalau kayak tadi tukar posisi sih gak masalah. Jadi dia, ini char lama dia. Abis itu ganti pakai char baru gitu aja. Itu bukan anggota baru, memang anggota lama itu. Ganti char aja. Anggotanya mentok, gue lagi gak ada open recruitment. Sorry banget. Pull. Guildnya lagi pull. Bang, 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 kenapa Gentatot? Beli izin gak KVM, mau pulang, mau istirahat dulu. Gak apa-apa, Rian, santai aja. Sesempatnya aja, buka aja di YouTube CROX. Sakit liatnya. Oh, di YouTube-nya Sise. Nanti gua lihat. Tapi kan tameng dummy itu. Bukannya tameng utama dia udah plus 15 ya. Tinggal dua equipment aja yang belum plus 15. Dia tinggal armor sama tinggal mufflernya aja yang belum plus 15. GM aneh emang ya, EXP kencang tapi equipment pas-pasan gebuk monster aja susah, malah mati sendiri. Iya, malah berujung pensi orangnya. Dia pasti merasa aneh gitu loh. Misalnya orang baru banget nih main ROX, naik levelnya cepet. Abis itu dia gebuk monster yang level sesuai dengan levelnya dia, terus dia mati. Abis itu dia ngepost di Facebook, ini kenapa ya, bang? Kok saya mati ya gebuk Desert Wolf? Padahal level saya udah tinggi juga, sama-sama level 50. Kok saya cepat mati ya, bang? Ya karena level lu kecepetan naiknya. Tapi progres karakter lu itu lambat seperti yang sebelumnya, seperti orang-orang normal gitu loh. Aneh emang, hitungan paling aneh di ROX ini. Gimana mau dapat regenerasi gamenya? Ini gak bakal dapat regenerasi menurut gue. Pengen ngomel tapi gak top up, jadi gue malas ngomel. Heran gue, serius dah. Gak ada regenerasi server jadinya. Regenerasi player baru di server tersebut gitu loh. Kurangnya di sana. Makanya itu disuruh main di server baru. Betul sih. Masuk akal sih main di server baru. Cuman misalnya kalau pengen mabar gitu, jadi pilihannya apa dong? Misalnya nih,
Bang, 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 gua pengen mabar, bang. Mabar di mana? Di Ambrosia. Berarti harus ke Valhalla dong. Berarti pilihannya beli akun dong. Beli akun katanya ilegal. RMT katanya ilegal. Gimana sih? Tapi kalau bikin dari awal, progresnya aneh. Aduh, heran gua. Serba salah, cuk. Mungkin disuruh bikin dari awal tapi top up gitu kali. Misalnya lu pengen mabar sama gua di Valhalla, misalnya kayak gitu. Pengen mabar di Ambrosia misalnya doang. Berarti disuruh bikin akun baru, habis itu top up besar-besaran dong. Ih, kenapa pada cabut? Udah 10 ya? Udah 10 anjing, udah 10 cuy, udah 10. Cabut, 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 cabut. Sniper lebih kuat dari Ranger. Aja ada beli dari segi progres, padahal sama-sama free to play. Sniper lebih kuat dari Ranger, ada beli? Ada, pasti ada, kenapa enggak? Kan yang udah gua bilang nih, ini. Orang yang hoki itu nomor 1 pasti, paling atas gitu loh. Orang yang top up itu nomor 2. Orang yang paham tentang game itu yang nomor 3 tuh. Jadi kalau misalnya lu free to play banget tapi hoki, ya lu bakal nomor 1. Tapi kalau misalnya lu spender tapi apes, ya gak mungkin nomor 1 gitu loh. Gak mungkin lu pegang hokinya. Misalnya lu top up 100 juta tapi jadi plus 3 gitu loh, itu pasti lu ranking 2 tuh, top up gitu loh. Atau misalnya lu ngerti banget sama gamenya, oh gua paham banget sama RO, tapi kalau lu apes ya jadi tai juga di RO. Walaupun lu paham banget tentang RO, wah gua paham banget nih tentang RO segala macam ini, ah udah biasa nih, gua udah biasa main game RPG. Ya kalau lu apes gak jadi apa-apa cok di game ini, percuma paham gitu loh. Jadi ya tetap yang hoki nomor 1, yang top up nomor 2, yang paham gamenya, yang punya knowledge tentang RO nomor 3. Menurut gua gitu sih. Tetap harus hoki gitu loh. Soalnya gua pernah yang pernah ngelihat Sultan refine juga gitu loh, dari plus 9 jadi plus 3. Ya berarti dia top up untuk apes dong, bukan untuk menjadi lebih hebat, menjadi lebih bagus. Ini taruh nih, cuk. Ini taruh. Ini jual. Pengen ngomel tapi enggak top up, keren beli. Sering gua ngomel tapi enggak pernah dibales soalnya. Makanya gua bilang kayak gitu. Gua musuh graffiti. Bang, bang, bang. Bang, di-like dong Genta Tot, di-like Genta. Orang yang enggak tahu apa-apa nomor berapa, Bli? Tetap nomor 1. Walaupun lu enggak ngerti apa-apa, tahu-tahu senjata plus 10 gimana? Tetap aja hoki nomor 1. Harusnya drop rate itu ngikutin EXP rate. Drop rate itu memang mengikuti EXP rate kan? Drop rate itu memang mengikuti EXP rate dan beli itu warm out scale mau nyuplai enggak? Warm out scale masih dikit itu, baru 2 stack lebih dikit. Memang mau gua kasih ke anak-anak guild tapi minta tolong gitu loh. Bagi converternya dong, paling gua gituin. Mungkin apesnya Sultan di game hokinya di real life. Amin. Ih, masuk akal ya, makanya dia jadi Sultan ya. Ini masuk akal anjir. Maka dari itu dia jadi Sultan. Torn Plans 322. Ini ada yang jual gak? Kalau ada boleh lah. Oh ada, gak ada cu. Gak ada penjualnya. 383. Ntar gue nyari tebengan KPM dulu. Kak ikut dong, ikut dong. Ikut KVM dong. Nebeng 3 kali 4 kali. Atau gue yang bikin party deh.
Eh, gua yang bikin party dah, min 4. Kilat masih main kak Bli, kilat masih, kok Alvin masih main kok. Cuman gak 24 jam lagi aja. Udah di fase ya semi-semi jenuh lah. Mungkin perlu refresh apa gitu, kalau ada event apa baru dia main lagi gitu. Soalnya kemarin juga termasuk apes kok Alvin, gua nonton live streamnya dia. Nge-evolve pet lunatic gak naik-naik. Percobaan SE7 3 kali klik juga gak naik-naik. Ya wajar sih, ada fase jenuhnya jadinya. Bang, aku udah buka awakening upgrade 3, mending lanjut ke 4 dulu atau ke refine plus 6 dulu atau enchant prontera? Kalau gua sih upgrade 3 ke enchant 1 dulu sama ke refine 1 sih, 3-1-1 lah. Upgrade 3, refine 1, enchant 1. Bikin plus 6 2 biji dulu lah. Gak ada rugi, kalau suka chain saja. Beh, lambat Rago, lambat apa? Baru online ini Pak Ian, KVM dulu 3 kali. Min 3. Ini gak ada yang KVM nih apa gimana ini? Anjing, game pepe. Kerjaan siapa itu? Ye, kurang satu, cuk. Cak-cak tamu mareklem, maresan mulih. Wah, alah rame kah? Bagus dong. Kalau banyak yang liburan ke Bali mah bagus. Wah, lagi satu orang ini mana, cuk? Satu orang lagi. Nggak ada yang nerima, cuk. Ranking 16 gigi anjing. Nah, ada Sai-Sai Gimang masuk tuh. Wah, assassin, bab WS, oke siap. Ada orang Depok nggak in the house?
kalian nge-lag mulu enggak? Gua udah seminggu nge-lag nih di house, gua udah enggak make sih. Coba telpon aja ke customer service-nya. Astungkara udah mulai rame beli, harus rame. Balik kembali kone. Gas, semoga ketemu rakyat. Kalau ketemu sultan turu berarti. Aduh turu, cok. Turu. Ketemu 2 AB gua. Yah, Siam lagi. Ya, Anakin pula. Ya. Tek ya. Aduh. Rip per kafe Eman. Ini gua pakai Marpi juga tetap rata, cuk, ketemu beginian. Itu yang nge-hit gua siapa tadi? Buset. Gak ada angin, gak ada hujan, cerecet. Ntar, urang dulu deh. Gas lagi dong. Nyari 10 kali lah, 10 kali KVM lah. Seven si Cini yang main siapa, cok? Hilang. Seven si Cini siapa ya? Kevin kan? Wah, di mana nih orang satu? Nah, baru ada orang dia. Start dululah KVM-nya. Le, ditolak coy di sana. Ketemu rakyat dong, biar bisa mulung dikit lah. Dari segi gambarnya udah keren banget ini. Guild KVM nyari matchmatchingnya udah bagus banget. Kuat ini mah. Bantai. Gua lupa pakai ini, cuk.
Mantap. Udah buat aku akunnya beli, udah level 45. Anjir, 45 kencang banget, Cok. Naik level memang termasuk kencang. Tapi masalahnya di sana. Kalau lu mau bikin gini aja, char-char santai, bikin priest bisa tuh, atau bikin merchant WS bisa tuh. Itu char-char santai lah. WS aku beli. Nah, WS boleh. Char santai sin X beli. Enggak bisa jualan. WS lebih santai, dapat duit soalnya. Jadi lu bisa sekalian jualan Zeni di Valhalla lah. Priest WS menurut gua. Duitnya pasti. Iseng main game kalau jenuh jual Zeni. WS oke lah, WS oke. Atau lu bikin multi job WS up, WS Priest juga oke. Wah, lunar GG nih anjir. Lah ada elo, Cok. Dia PVP anjir. Lah PVP semua. PVP juga. Gila. Lal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 
selain sniper, tapi lagi penuh guildnya. Lagi enggak open recruitment, gua benar-benar enggak ada slot sama sekali. Ngekick siapa ya? Enggak ada yang bisa dikick masalahnya. Lagi tidak open recruitment. Sorry banget. Ada event Odin kapan, Bay? Tanggal 12, lagi 2 hari. Tanggal 12. Lalala gua dulu, cok. Kebiasaan asinan itu takut banget. OTW change job high wizard ke high priest. High priest gampang menurut gua, nyari partinya gampang juga. Parkir like doang, beli shift malam soalnya. Terima kasih budak KP, terima kasih yang sudah like, guys. Nge-kick yang punya guild aja. Ah. Sepi guildnya habis itu. Waduh, baru aja make 4K Odin barusan. Yah. Tanggal 12 lagi 2 hari. Tuh, udah dikasih tahu kok. Simpan Odin blessingmu. Event Romantic Night akan datang. Disuruh nyimpan udah. Lebihin satu buat jaga-jaga. Lebihin satu. Wah, level gede, cuk. Wah, PPP. PPP. Wah, mas. Wah, meninggoy cok, ada emas. Multi job GX sama Ranger GG nggak beli?
Mending GXWS. GXWS mending. Anjir, GG sama GX sama Ranger kurang lah. Beda banget statusnya Dex ke STR. Yang sama-sama STR lah, atau yang sama-sama Dex belum ada tapi. Kurang, cok, kurang, kurang. Ah, event Odin besok boleh nih beli buat progress charku. Bukan besok, 2 hari lagi lah. Lalalalalala. Thank you, thank you, thank you. Wah, iya gak pernah update di Facebook. Jadi gak tahu, sisa 1K Odin aja nih. Makasih, bye, sama-sama. Masih ada 2 hari lagi. Odin hari ini simpen, Odin besok simpen. Tanggal 12 baru habisin lah. Nunggu Alchemist sih gua beli. Alchemist tahun ini sih, tapi belum tahu. Mau dikeluarinnya itu Agustus. Agustus akhir apa November awal? Apa November akhir atau Desember awal? Belum tahu sih, tapi tahun ini kok keluarnya. Jadi santai lah. Berarti sudah lebih dari 9 kali dong. Yang penting sudah lebih dari 9 kali. Oke, sudah udah lebih aman lah. Aman, aman, aman. Buat jaga-jaga aja, eventnya kan syarat 9 kali lah minimal. Berarti aduh, Kingdom Pass lu dah. Ngumpulin koin udah Kingdom Pass lu dah. Kingdom Pass aja gua belum. Aku ambil yang bahan upgrade. Wajib mah, awal-awal mending upgrade lah. Standarnya pasti upgrade. Bard Dex ya, bukan intelijen. Belum tahu. Di sini aja Sura jadi Agi. Kalau di ROPC sih Bard itu Dex intelijen fit. Tapi kalau di ROX gua nggak tahu. Ya kayak Sura aja, Sura Agi. Aneh banget di sini. Event apa ini, Bang? Event apa ini, Bang? Event aneh sih nama eventnya. Event hari Valentine kembali. Aneh sih menurut gua, aneh nama eventnya. Job EXP gede level 76. Ini apa, cuk? Tuh, updatean nih dari email tuh. Bentar, kita baca dulu. Baca updatean event besok. Berarti ada oke, waktu buka event. Besok ada updatean, besok ada updatean, besok ada updatean. Menambahkan event waktu terbatas growth pack server baru. Bagi server baru, membantumu untuk berkembang lebih cepat. Oh, untuk server baru doang. Event ini hanya akan tersedia untuk server yang baru dibuka. Alde, Clock Tower, dan Tech Pouring. Oh. Perbaikan bug dan optimalisasi lainnya. Memperbaiki bug bayangan morok. Memperbaiki bug kesalahan efek. Memperbaiki bug. Wah, event top up-nya di server kecil. Kita fokus ke satu event aja berarti besok. Event Valentine kembali. Aneh, cok, nama eventnya aja udah aneh.
Simpan Odin berarti beli apa biasa aja nih? Simpan Odin. Simpan aja Odinnya. Yang lu ada sekarang aja deh, simpan semuanya, jangan dipakai dulu sampai tanggal 12 lah nanti. Bukan besok ya eventnya, tanggal 12 eventnya. Besok itu sekalian ngefixin. Besok itu tanggal berapa sih? Bentar, gua salah tanggal takutnya. Besok itu tanggal berapa? Besok tanggal 11. Oh, masih sampai tanggal 12, berarti 2 hari lagi lah. Masih ada hari, masih ada waktu. Nyiapin kristal enggak beli? Sekalian kan besok juga gajian. Sekalian aja mumpung gajian, besok disimpan dulu aja kristalnya. Yoi. Alah. Langsung WTS, cuk. COC jangan lupa besti. Yoi, jangan lupa juga beresin KP yang weekly. Nih gua beresin semuanya dulu deh, dari tadi ngobrol, daily enggak ada yang beres, cuy. Enak banget. Keasikan ngobrol. Ini kita COC dulu deh. COC KP dulu dah. Lebihin aja 1 KVM-nya buat jaga-jaga kalau emang ada takut-takutannya, was-wasnya. Say. Tes. Gardening, mining, mantap. Waduh, 2021. Belum bisa gardening gua, berarti mining dulu dah. Berarti gue pengen gacha mini, makanya kristalnya gue habisin tuh. Kristal gue kosong banget. Nih gue liatin stok mini gue ada. Stok mini mana lo? Mini 93 ditambah tuh 93 tambah 1000. 93 tambah 1000. Bentar, 93 tambah 1000 berarti di sini 750. 750 lah. 1750 ditambah 93. Ya, kurang lagi dikit lah, besok baru bisa beli lagi. Kristal gua habis soalnya. Besok baru kita borong-borong mini lagi lah. 3780. Itu nabung beli, makanya kegemok. Yang 93 itu baru nabung. 1750 itu beli di exchange center. Kristal gua udah habis, sampai 200 perak dari 600.000. Selamat malam Paman Bayu, selamat malam Andre Ganteng. Beli pakai kristal, mau gacha Hedgar mini lah. Tapi kurang duitnya. Nunggu gajian besok lah baru bisa beli-beli lagi. Besok baru bisa beli-beli lagi. Gacha Hedgar mini.
Gak nyate beli, enggak, nunggu kiriman aja, enggak ada undangan open house ini. Blood bag ngapain di mini, cok? Aduh, newbie Andre newbie. Gacha mini mana ada, cok? Valkyrie baru ada. Beda gini, itu beda koin. Gua kira MVP Valkyrie MVP. Aduh, pusing cok ngobrol sama Andre. Jual ini kali 310. Sini ke rumah ada sapi panggang tadi siang, Bay. Waduh, jauh banget pasti nyebrang pulau demi makan gua. Item ET masih laku beli. Gua laku-laku aja sih, tergantung server lah. Ada beberapa yang masih laku, ada yang beberapa yang sulit laku. Valkyrie Andre, MVP mana ada blood bag, kasih tahu dah Lang. Lu ngobrol sama Andre dah. Bentar ya, toilet bentar, guys. Gua toilet bentar. Sorry guys, abis dari toilet. Beli lihat skill rangernya, siap. Skill ranger. Iya deh Valkyrie, abis cek. Iya Valkyrie Andre. Valkyrie kan dia dari instance, jadi Valkyrie lah. Yang biasa dipakai. Semua gua pakai sih, makanya gua naikin. Yang biasa dipakai ya berarti yang ini buat loncat, yang ini buat komboan, yang ini buff, ini nggak kepake, ini yang pressing shoot, ini, kalau yang ini yang aerostrom, buat skill area, kalau yang komboan itu yang ini,
Fokus shoot dulu, abis itu aimed bolt, baru pressing shoot. Komboan lah itu, komboan muter MVP mini. Kemarin malam si Andre debat sama Jinhua KW di World Chat. Wah GG cuk. Mantep. Mata Najwa itu cocok itu. Jinhua KW. Jinhua ada KW-nya. Gua baru tahu cuk Jinhua ada KW-nya. Oke banget gardening semua. Ini orang ngapain, cok? Kenapa orang Amrosia nggak ada yang plus 8, anjing? Wah, broken Amrosia, cok. Anjing. Gua munculin juga nih. Angke. Ada pakai WS, enggak tahu KW apa emang akun tuyulnya dia. Pakai emas juga weaponnya soalnya. Wala. Oh, Jinhua. Ada WS Jinhua ada. Carnya dia juga. Itu yang mainin Eki dulu. Masih ada di friendlist nggak ya? Atau udah hilang ya? Apa gua delete dari friendlist? Ada. Jinhua punya dua char. Satu char ranger-nya, satu char WS. Nah, WS itu dimainin sama Eki dulu. Wait, cut. Cut nyetrum dia, cuk. Kebiasaan, anjir. Maklum, anak magang pegang mic. Keringet. Apa namanya paru-paru basah megang mic anjir nyetrum geblek. Itu masalah yang muncul setelah punya mic tuh. Ternyata nyetrum anjing. Kalau tangan-tangan lu basah, paru-paru basah gitu habis dari toilet gitu. Habis dari toilet ngobrol megang mic anjing nyetrum geblek. Nah, kemarin malam debat tuh di World Chat. Apa yang didebatkan sama Andre, cuk? Andre nggak begitu ngerti sama ROX dia. Apa yang mau didebatkan sama Andre? Kalau untuk MVP pakai skill yang mana, Bli? Ya itu, yang tadi. Yang combo tadi itu. Yang combo tadi ini focus shoot, aimed bolt sama pressing shoot. Leon Kennedy ada di live stream nggak? Andre ini Leon Kennedy. Biar gua nggak ngetik lagi gitu maksudnya, biar gua jelasin di live stream kalau review char-nya. Ada di live stream nggak? Ntar gua sambil gardening. Coba cium beli mic-nya. Ah, oh, mata lu cok nyetrum. Gua beli. Nah, kalau ada di live stream lebih gampang lah jelasinnya. Biar gua enggak ngetik. 3 kali 2 6. Senjata end game. Refine gua rasa udah end game lah. Lu perlu biru buat aktifin ferocity ya. Ferocity. Berarti aktifin set 40 tier 3. 40 tier 3 nyala. Berarti Tats of the Sea nyala. Ferocity nyala buat grinding. Dari segi refine juga udah oke sih. Abis itu upgrade 140, 70, 70, 40, 42, 35. Level 95. Hmm.
Aduh. Enchan. Enchan gede karena udah 1900. Di level 95 lu seharusnya udah punya slot elite card. Di level 95 lu seharusnya udah punya slot elite card. 400 ditambah 300. Berarti 750% doang attack speednya. Ketika lu berubah jadi ranger, pikirkan dulu slot card elite itu penting banget. Di senjata 2 slot, di aksesoris 2 slot, di talisman 1 slot. Ketika lu punya slot elite card itu dan sudah punya kartunya, terlepas itu Sting, Redrick Archer, ataupun di aksesoris misalnya BK, atau misalnya gameplay elemen, itu bakal buat output damage itu lebih bagus. Kalau gua sih mikirnya ini terlalu tinggi levelnya, tapi gak punya slot elite ini. Senjata gak kebuka, aksesoris gak kebuka, talisman gak kebuka slot elitnya. Gua bisa pasang kartu berarti lebih banyak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti gua bisa pasang kartu lebih banyak 5 daripada lu gitu loh. Lu senjata 3, gua senjata 5. Lu aksesoris 2, lu aksesoris 1, gua 2 tuh. Dari kartu aja udah kalah tuh slot elite. Slot elite itu penting, apalagi lu udah punya kartunya. Di level 95 itu perlu banget. Kalau gua sih lebih melihatnya, mumpung lu enchant full Prontera, kan gampang tuh buka awakening enchantnya. Atau udah kebuka ini? Oh belum. Mumpung belum kebuka nih, misalnya belum kebuka, buka awakening enchant 5, kejar slot elite cardnya, cari kartu buat nutupin slot elite cardnya. Itu dulu deh. Setelah itu baru ke upgrade 6 lagi. Itu aja deh. Refine kayaknya udah aman lah. Refine sudah aman, enchant 5 kebuka, upgrade 6 dikejar, slot elite card disiapin plus equipmentnya. Debatin kalau Jinhua yang asli yang ranger. Bangke. Oh, kalau itu gua percaya. Kalau debatin ROX gua enggak percaya, Andre. Kalau debatin yang aneh-aneh gitu gua percaya. Beli untuk HP. Ada rekomendasi channel YouTube-nya nggak? Mau copy skill-nya? Wah, nggak ada sih. Paling ke Discord. Siapa yang main HP sekarang ya? Kalau mau berarti Pica Gaming paling. Streamer ROX Pica Gaming. Ke Pika aja, Pika Gaming tuh. Pika bebas. Pika bacanya. Karena dia termasuk loyal juga sama gameplay High Priest. Gua udah ada senjata 80 beli, cuman belum dapat kartu. Oh, udah ada berarti aksesoris talisman lah. Aksesoris talisman lah. Buat buka slot elite-nya nanti. Kalau equipment putih aslinya dari Novice Coin murah banget, Leon. Betul, tapi dia mau ganti itu. Mau ganti senjata 80 katanya. Apa tuh bawa-bawa nama gua tadi itu? Lu debat katanya kemarin sama Jinhua tuh. Menang gak, Andre? Lu kemarin debat sama Jinhua, menang gak? Jinhua yang asli itu ranger yang KWWS kemarin malam gua katain. Wah. Ajak by one lah. Kok lu tahu, Bay? Itu kan dijelasin sama Gilang di atas. Anjing, kok lu tahu, Bay? Cuk. Gua kira lu ngetik kalimat apa tuh bawa-bawa nama gua tadi. Gua kira lu udah baca yang di atas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tiga, dua, tiga, tiga, kosong. Tiga, kosong, tiga, tiga, dua. Wah, gue belum mulung MVP, cuk.
Wah, belum mulung MVP gue anjing. HP ambil skill resurrection aja, yang penting itu doang. Pokoknya kalau lu telat resurrection dibacotin biasanya. Gua streamer high priest tuh, Mas Bim tuh. Novice box maksimal 10 per hari ya, betul. Gilang, kok lu tahu gua debat sama Jinwa tuh? Ada info update event baru, bay. Ada tanggal 12 besok pakai novice coin. Berarti ini gua buka 10 ya. 10 30.000 20 lah. Berarti 204k. Okay. Ada tanggal 12 pakai novice coin. Ada kostum baru tapi gua rasa top up deh kalau untuk ke kostumnya. Tapi kalau untuk sekedar bahan upgrade refine enchant ya masih bisa lah gratisan, modal kristal masih bisa. Modal Odin Blessing masih bisa lah. Kemarin Jinhua KW-nya agak kena mental. Wow. Tahu dari mana, Cuk? Gua nyimak Dre lu di war chat enggak hilang-hilang nama lu. Eh, mumpung GVG kemarin enggak lu ajak buy one di kastil. Besok 11 beli. Iya, tanggal 12 tapi eventnya. Besok tanggal 12. Ya udah deh, lusa tanggal 12 deh kalau gitu. Tanggal 12 sampai tanggal 22. Besok ada maintenance katanya. Bukan katanya, memang ada tanggal 11 besok. Update-annya lewat mail udah dikirimin. Update-annya tanggal 11, tapi event-nya itu tanggal 12. Gimana cara bilangnya? Lihat mail deh, lihat mail. Ini muspe 2. MPP koin 400 600. Harga diamond server gua stuck di 150 per satu diamondnya. Berat banget. Gak ada yang jual diamond, berarti rakyat semua itu. Itu kemarin gua bilang fake Jinhua, yang lain pada ngikut, Jinhua yang asli muncul. Terus dari kata-kata kayaknya sedih banget, flexing plus 3, bay. Bangke, bay, kartu komodo nanti yang di Edgar final damage bonus 14% elite kan ya? Pasti elite. Kan udah level 76 ke atas. Pasti elite lah. Yang loyal di Ambrosia harus ada plus 3-nya, Pak Ketua. Oh. Nih, korban semua ini, Cuk. Teman sepergagalan berarti.
Abis itu plus 3. Valkyrie gua aja turun plus 3, mana nge-stuck lagi. Aduh. Plus 3 kok dipake, cuk. Plus 3 itu taruh di inventory buat pajangan aja. Beli dapat illusion spar dari Baphomet itu caranya gimana? Partisipasi aja apa perlu beli sesuatu? Perlu selesai sampai stage 3. Perlu menyelesaikan, perlu clear Baphomet lah. Clear sampai stage 3-nya, menyelesaikan semua stage-nya, stage 1, stage 2, stage 3. Seminggu lu hanya bisa dapat satu kali aja, 1x24 atau enggak ya 2x12. Terus yang beli-beli kunci itu buat apa beli? Ya buat masuk Baphomet-nya. Baphomet itu kan masuknya perlu kunci. Buat join instance-nya. Set armor purple udah komplit rata 4, turun ke 3 sebagai bukti loyalitas gua di Amru. Ya anjing, anjing. Jangan, cuk, dinaikin lah plus 6 rata lah kayak Pak Dok itu kan enak tuh, Pak Dokter Baras kan enak itu. Plus 6 rata equipment ungunya. Anjing. Anjir, gua enggak daily-daily, cuy, Bang. Oke, kasihkan ngobrol. Tai, tai. Ngobrol, ngobrol, ngobrol terus. Beli kunci itu ya memang buat masuk ke instance-nya, harus pakai kunci. Baphomet itu pakai case. Berarti kalau mau beli berapa berarti? 240 dikurang 30 210. Wow. 240. Wah. Wow. 671 671 163 400 999 671 163 483 1 1 ini sayap-sayapan ini hilangin aja dah, sayap-sayap putih ini. Wah, Bybatot bersayap 4, anjing. Wah, hilang nih sayap. Wah, hilang udah. Miskin, miskin. Sayap buang, apalagi. Terus 42, oke, aman. Gua sengaja bay emasnya plus 6, nungguin lu ke plus 8 dulu. Lah, 2 tahun lagi juga belum tentu plus 8, Matt. Nabung buat 4 kali klik di sepatu aja nggak ada naik sama sekali. Eh, tapi kan udah plus 8 sepatu KW-nya. Biar ada yang bisa dikejar gitu, anjing.
Mending gua jadi pencinta Gucci KW. Nah, Gucci KW-nya kan udah plus 8. Pamer ke gini lah, pamer ke mod lah nanti. 000240 Met, Amon-Ra, Met, bantu Amon-Ra, Met. Lu masih KVM enggak, Met? Nyari 1%, Met. Gebuk aja dari belakang. Met. Amon-Ra, Met. Lagi 2 aja, Met. Lagi 2 ranking aja, Met. 1%. Bli, jangan ngomong miskin terus. Aku capek ngamininnya. Bangki. Ngapain diaminin, Cuk? Ini udah miskin banget ini carnya. 700 perak, apa yang lu harapkan? Gua ngebab dulu dah. Ada event bakar Odin nggak? Ada, tanggal 12. Lah, Medinson mana ini? Tukang gendong kita mana ini? Gucci orinya udah gak suka sama gua karena melebihkan yang KW. Pantesan yang ori sulit naik, yang KW naik terus. Pakai yang KW aja. Kalau enggak ya aktifin set 100 coba. Nanti coba set 100. Matamu lagi dipakai yang punya. Bukan sniper lu, Cuk. Sniper lu panah dari belakang. Pakai yang sniper. Kalau pakai yang begituan mah enggak nyari 1%, Matt. Udah buka converter baru ngomong. Nggak ada hubungannya, Cuk. Timpa aja converternya. Waduh, gua masa nge-freeze anjing. Solo aja ini panah dari belakang. Bentar, ada Sultan apa enggak ini? Aduh, ada bubble scene, Matt. Nggak jadi, Matt. Ada bubble scene, Cuk. Invite yang di sini-sini aja dah. Wah, gede banget magic attack-nya. Oh, INT 26. Off on. Milim 1,5 EDR. Nice. Sip deh Bli, kalau gitu makasih tipsnya, nanti nyari kartunya dulu baru fokus slot elitnya. Pas, sambil cicil kartunya, mumpung carnya masih level 95. Sambil nyari kartu pelan-pelan bisa lah. Timpa Aero kalau nggak salah yang aktif Aero-nya ya, betul? Timpa aja Aero-nya. Mending armor biru atau Valkyrie free to play. Kalau tujuan lu pengen nyari defense, jawabannya Valkyrie set. Tapi kalau tujuan lu cuma sekedar buat grinding lawan monster doang, armor biru nggak apa-apa. Buat nyari efek ferocity-nya supaya nyala.
Zeni sudah menipis, bay. Beli Zeni ternyata boncos juga. Boncos di RP. Saya harus ngirit Zeni, konverter lagi mahal. Gak apa-apa, santai aja. Loh, baru nyampe udah tidur dia, cuk. Gak ada angin, gak ada hujan, langsung tidur. Wow. Matilah kamu nak, ngehit kagak itu kernet. Anjing, heran gue sama kernet-kernet beginian. Ngapain join party, geblek. Ya Tuhan. Malah nge-freeze, geblek. Geblek MVP-an macam apa itu? Padahal tinggal pledet aja pas meteor, takut gak pas timingnya. Halo Bli, wah telat nih, absen like dulu. Selamat malam Denny. Yang baru mampir bantu di like dulu yuk, dinaikin dulu yuk like-nya yuk, pelan-pelan yuk. Cacat banget cuk, baru mau nyari 1% gak jadi dah. Ngeri gitu Bli, ngehit MVP langsung setengah, bubble scene itu. Bubble scene itu anjir, bukan gua yang ngehit cok. Eh malam ini terakhir gini ya, terakhir double EXP double Zeni ya. Lah bajingan. Geblek geblek. Hari-hari, aduh udah mati semua cok, bubar aja lah, bubar aja lah. Tadi Eclipse banner langsung mati. Abis itu Amon-Ra apaan 39 detik. Gua di mana tadi? 0,2. Iya. Mana lagi yang masih ada ya? Kalau ada bubble scene nggak berharap apa-apa anjing. Kalau ada bubble scene mah ya udah, lu udah kalah top up jauh, cuk. Di sebelah 5 miliar, 15 miliar lebih, di sini cuman VIP doang. Pet kepepet sudah. Sudah, gepas sudah, otherworld gate sudah. Anjing, nice try banget. Ngehit juga gak sempet itu, keburu mati. Keburu nge-freeze maksudnya. Sudah. OX sudah. Set jualan yang belum, nice. GTB Wing laku. Aduh, expired dia, cuk. Tar, 9.17. Tidak ada yang expired lagi. Berarti kita paling gampang itu jangan pakai fire. Ini matiin. Ini matiin. Off, on, matiin. Berarti Apil Druid dah. Tundre, masa Jinhua KW ranking 1 Eclipse? Tundre, lu gak lihat tuh. Tuh, lu gak lihat tuh. Tuh, Jinhua KW tuh ranking 1 Eclipse tuh. Itu Eki mainin dulu.
Next emang event Odin Blessing, Bli. Memang tanggal 12, lagi 2 hari lah. Ada Zeratu, yaitu punya Jinhua juga, kocak. Memang, tapi kan ya lu gak ikutin jokesnya, berarti udahlah Matt, udah biarin aja Matt. Biarin Gilang sama Andre aja yang debat itu. Gak seru Bang Matt. Ah, beli lihat equipment dong sama statusnya. Gak ngikutin masalahnya dia. Si Matt gak ngikutin, jadi wajar gak begitu ngerti. Buset, masakan semua cuy yang dijual. Anjing. Bangsat banyak banget, Matt. Dua app. Gak seru emang, Matt. Dia gak ngikutin jokesnya soalnya. Lihat info Odin event di mana, beli di Facebook bisa, di Instagram ROX juga bisa. Di Facebook dan Instagram ROX sudah di post kok. Sakit amat ya itu. Mau yang lebih sakit nggak? Mau yang lebih sakit nggak? Gua liatin nih. Ini lebih sakit lagi nih. Kalau pakai yang api. Wah, dia large ya, nggak jadi sakit dah. Large soalnya, gue kira medium. Baru mau pamer, nggak jadi. Nunggu medium aja dah bentar. Bang, weaponku refine plus 6. Ada event Odin nggak besok? Bukan besok, tanggal 12. Lagi 2 hari, Raffi. Anjing, pertanyaan panjang-panjang, ada event Odin nggak besok? Cuk! Event Odin Blessing itu tanggal 12. Pakai apa, beli sakit gitu? Pakai pet sama pakai elemen fire. Karena pakai pet. Nih, medium nih, seharusnya nih medium nih. Nah, ini monster medium nih. Wow. Yaduh, dekat banget, cuk, monsternya. Dum dum dum. Ya, 2.300 lah. Udah top up berapa M, Bang? Kosong. Tapi udah main 1 tahun lebih. Gua udah buang-buang waktu 388 hari di dalam game ini. Empat enam, 47, 48, 49, 50. Next Wanderer. Top upnya kosong, waktunya yang banyak kebuang di game ini. Waktu dalam artian ngidupin PC-nya lama. Buang-buang waktu listrik lebih tepatnya. Enak banget ya DPS-nya. Oh, Ranger masalahnya, wajar lah. Priest gua mission board di Joker. Sampai ngantuk belum ke... Anjir. Kalau support kurang memang. Kalau support agak lama ngedailinya. Kalau gua cepat ini ngedaili.
Kalau nggak sambil ngobrol ini cepat banget beresin daily 10-10 board itu. Kalau char satunya top up berapa triliun bang? Belum triliun sih, paling ya 15 eman lah. Attack speed total berapa persen beli? Turun 930%. 930 sekarang. Kenapa turun beli? Karena copot sting kemarin. Copot sting, pasang evil druid. Yang awalnya attack speed 980% turun ke 930%. Klok 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 klok. Lapor paduka setelah menggunakan teori pasrah karena 3 minggu enggak dapat kartu, hari ini dapat 2 langsung vitata. Buset. Rezeki lu nomplok hari ini kayak gua kemarin. Langsung dapat 2 ED dalam sehari. Abis itu enggak dapat kartu nih. Gua coba pelan-pelan di Redrick Archer sampai dapat dah. Hati-hati di jalan, Bagas. Gua sekarang balik lagi sih ke Redrick Archer buat ganti apa namanya? Ganti Anubis yang lama, gua ganti ke Redrick Archer rencananya. Pelan-pelan lah nyari kartunya. Gara-gara kemarin hoki banget. Agak nyantai deh kayaknya dapat kartu di apa namanya? Di Redrick Archer-nya. Ya paling beberapa hari lah. Jangan pakai fire deket. Mahal, cuk. Pas seminggu di Peno. Orang pamer semua, cuk. Ini alih fungsi semua, cuk. Alde clock. Apa itu ngedrop card? Pakai wizard kalau lu mau grinding kartu. Paling kalau lu main priest itu pas-pas KVM, pas-pas Bapo, pas-pas apa namanya? Nightmare, paling gitu-gitu aja lah. Tapi benar sih kalimat lu anjing. Priest itu yang diperlukan itu ya, yang paling riskan itu ya Resurrection sama Epic Lasis-nya. Kalau Agi Blessing itu ya secara tidak langsung enggak kelihatan gitu loh. Paling ya Epic Lasis, Resurrection, Sacred Blessing, Upper Auditorium-nya atau Upper Blessing-nya gitu-gitu aja. Selebihnya diautoin pasti Agi, Blessing, Engelas, Asum, Sufra diautoin semua itu. Gua udah 1 minggu pakai Wizard ngejar job 70 kurang 1 level doang. Lu belum berubah, cuk. Malam ini terakhir, Lang. Malam ini terakhir double EXP, Lang. Malam ini terakhir double EXP. Aduh, Charlu di mana coba? Cokolomek itu gimana kalimatnya dah? Aduh, C-nya alay banget. Aduh, lagi satu ya. Ya, 4 hari lagi lah. 4 hari lagi lah. 4 hari lagi lu udah berubah ini seharusnya. Tapi ya partian di zombie, di sting boleh, di brie like juga boleh. Cepat-cepat lang, gua perlu upper auditorium, gua perlu
Epic Lessis, jadi muternya lebih semangat. Di zombie tiap hari cuma dapat Zenny. Ya lu berharap apa coy di zombie? Tapi lu udah pernah dapat kartunya kan satu? Satu kartu pernah dapat kan di zombie? Minimal pernah dapat satu kartu lah di zombie. Kalem stok Odin ada 10k. Nice. Lu ada stok Odin 10k. Abis itu ada 3 kali EXP. Ada enggak? Ada enggak 3 kali EXP ini? Lebih maknyus. Ding 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 ding. 1 2 3 4 5 6. Iya satu doang. Walah, enggak apa-apa lah lumayan lah daripada enggak ada. Emang event Odinnya apaan, Bang? Event Odinnya itu bahan upgrade Refine Enchant sama kostum astronot. Tapi gua enggak tahu ya kalau untuk bahan upgrade Refine Enchant okay lah kita bisa dapetin secara gratisan. Tapi kalau kostum top up kayaknya. Feeling gua top up malah. Kostum kayaknya top up dah anjir. Gua takut nyebut kostum jadinya. Ntar kalau top up kan enggak lucu ya. Ntar, gue lihat WA. Sudah. 3 kali XP mah udah kepake dari zaman penjajahan Belanda. Gua udah enggak ada make sama sekali sih, paling nanti kalau udah mau ngejar job baru gua pakai itu. Karena mau make apaan level 100. Biarin aja lah. Berarti double EXP itu 30 menit lagi ya? 30 menitan lagi lah. Alright, 30 menitan lagi. Oke. Oh ya. Waduh. Setiap ada bubble scene, cuk. Piu cat 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 piu cat 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 piu cat 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 piu cat 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 cat. Berat cok kalau muter ada bubble scene. Ghost ring. Lihat. Coba ghost ring dah. Wait. Waduh, gak keketik. Sini dicari masuk partiku.
Wah. Penggendong handal. Lah gua lagi cuk leadernya. Ada penggendong handal. HP darah 1 juta udah cukup kali ya, males banget revive talisman biru. Gak usah. Lu tinggal gonta-ganti aja, gonta-ganti aksesoris aja. Aksesoris intelligent ready, aksesoris fit juga ready gitu aja. Tapi encannya biarin intelligent. Eventnya kapan beli? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Oke. Up. Eventnya itu tanggal 12. Beli kira-kira berapa lama ya plus 8 weapon putih? Nggak lama-lama banget sih, tergantung hoki aja. Kalau emang hoki, bisa-bisa aja itu temen gue udah plus 8 malah senjata putihnya. Balik lagi ke hoki deh, kalau udah ngomongin revive itu bukan berapa lama lagi, seberapa hoki. Pakai Odin kah beli? Pakai tanggal 12. Itu eventnya memang pakai Odin Blessing. Memang pakai. Sudah valid make Odin. What the fuck? Nggak ada angin, nggak ada hujan, cuk. Menggilos damage-nya. Chimera udah banner belum? Udah bosan plus mentok, bingung mau ngapain. Kenapa bisa ya? Gua gak pernah berpikiran mentok sih di game ini. Gua bahkan gak tahu mentoknya itu kapan. Masih banyak yang gua pengen di game ini, cuman ya lambat progresnya. Lambat banget. Chimera udah banner belum? Oh udah ya. Sorry. Ntar jual sampah bentar. Eventnya ngapain beli? Nggak tahu. Kan belum dibahas yang itu. Belum dikasih tahu. Menurut lu, perlu nggak beli pakai shield 80? Apa pakai shield magic attack sama talisman haste aja? Udah lu priest, yang penting bisa resurrection aja, cok. Yang penting lu bisa epic lesis, resurrection, tebel, nggak mati-mati gitu aja. Udah lah, nggak usah bingung-bingung lang. Percuma juga lu pakai shield 80 segala macam dibagusin, tapi PC kentang atau HP kentang emosi mainnya. Yang penting gitu aja deh, yang penting gitu aja. Yang penting lu ada resurrection, ada epic lesis, ada buff-buffan, ada Lex Aeterna, ada Opera Auditorium. Habis itu kalau lu kena skill lu enggak mati gitu aja. Hok, soalnya lu second job lu yang priest gitu loh, bukan gameplay utama lu priest gitu loh. Gameplay utama lu wizard, warlock. Priest itu iseng-isengnya biar dapat party kan gitu kuncinya. Hoki bukan sahabatku. Mudah-mudahan 4 minggu jadi, maksimal 8 minggu lah. Bisa mah bisa. Sisa weapon doang, awakening revenge 3 nya nyala dah. Anjing GG juga cuk. Iya maksudnya udah lambat. Upgrade awakening 6, enchant 6, SE 6, pet biru, drake card udah.
Apalagi ya? Target gue apa ya? Ini gue cerita target gue aja ya. Gak tahu kalian udah mencapai itu atau belum. Cuman kalau gue pengennya gacha Hedgar Mini sekarang, buat nyoba ngambil slot elite card di Hedgar lah. Itu target paling deket. Abis itu upgrade 7. Awakening upgrade 7. Kita upgrade senjata dulu deh ke 180 gitu loh. Abis itu refine aksesoris, refine senjata. Abis itu naikin pet ke bintang 4 atau naikin level petnya. Wah, Jasmine turu cuk. Ya ikutan turu. Gila, gue belum ngehit. SE6 udah dalamannya tapi belum mentok. BA lumayan gede tuh Imsa. Kalau lu mau BA aja. Kalau emang dapat batu-batunya dijual terus enggak laku-laku. Udah mati kah? Wah, belum-belum, cuk. Anjing. Peroni, Matt, Peroni. Tuh Sonic Blue siapa itu, anjir? Sonic Blue siapa tuh, cuk? Anjir mahal banget BA-nya, Om. Kayak kurang worth it. Di yang itu diisengin. Enggak usah dikejar-kejar banget. Nanti kan lu dapet tuh, terus enggak laku-laku pakai sendiri gitu lah. Nah, iya gacha Hedgar Mini kali ya. Gua gacha Hedgar Mini sih targetnya. Gua perlu tambahan physical damage bonus soalnya sekarang. Secara critical damage bonus gua udah lumayan bisa nyampe 500%, tapi physical damage bonus gue belum nyampe 100%. Nah, ini semangat gue nebeng. Nah, Maya Pre, Maya Pre. Udah diketik, udah diketik. Kalau dapat Falcon SE7, bay. 2 juta doang. Abis itu enggak punya bahan sama sekali. Maya, Maya Pre, Maya Preoni, Maya Pre. Lah. Gua lihat atas deh, gua lihat Pre deh. Iya sih, kayaknya Hedgar aku nyiapin card trick buat update komodo. Momonya small, medium semua. Sengsara aku LK-nya. Bisa. Biar bisa 4 nerate. Kebaca, kepikiran gue kebaca. Iya, gue rencananya gitu lah. Pengen nyoba nerate 4 lah nanti. Buat ngangkat physical damage bonusnya. Kalau udah bisa nerate 4, physical damage bonus gue auto 120%. Physical damage bonus 120%, kayaknya critical 5 juta gampang lah. Yang mini Angeling. Premaya, Premaya, Premaya. Deng tedak deng deng deng. Tes 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 tes. Anjing. GG, cok. Nah, pas banget tes 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 masuk Jiren. Selamat malam Jiren. Wih, Jiren penonton malam sekarang. Malam-malam banget baru mampir. Halo penonton malam. Nih lawak nih, lawak nih. Oh, ada yang promosi doang. Ayo semangat.
jangan. Lah. bacot appear. Habis malam Seninan. Ah. Selamat Idul Fitri teman-teman yang merayakan. Komodo fix gua farming solo sampai dapat semua kartu. Gua kayaknya nyolo dulu dah. Gua enggak mau party deh. Pokoknya kalau kartu gua enggak mau party. Gua trauma partian sama lu di Redrick Archer, kartunya dicolong terus. Mana isi ngetag lagi terima kasih bye anjing. Lah, enggak bisa, Cek. Lah, Peroni up. Geblek, flywing apa itu? Ah, lambat kakimu, 17 detik. Gil. Ngapain itu gua, Cok? Lah, gua bilang apa tadi? Idul Fitri tah? Anjir, Idul Adha maksudnya, Idul Adha. Sorry, enggak bisa multitasking. Anjing kocak, Cok. Sorry guys, selamat Idul Adha semuanya. Dicolong ya kartu embot itu, gua ambil. Ah, kartu gua itu anjir. Idul Fitri mah udah lewat beberapa bulan lalu baru nyelamatin. Dari tadi gua nyelamatin blunder sekali. Dari sekian ucapan Idul Adha, Idul Fitri munculnya satu kali. Serem uy, 17 detik, serem. Makanya nggak boleh kedip ini Valhalla, nggak boleh kedip. Jangan kedip. Di tengah. Aduh kedip cok. Aduh Matt kedip. Matt jangan kedip matanya. Anjing. Matt jangan kedip, Matt anjing, mata lu jangan kedip, Cok. Gear biru ada free to play gimana, Bay? Ya paling segini doang kayak gua ini. Tapi cuman buat lawan monster. Senjata sama biru doang, senjata sama aksesoris doang. PD gila bilang kartunya lu. Ah. Jelas banget itu kartu gua, Cok. Kan gua yang lagi hoki yang lagi apa suatu itu. Jadi +3 kan waktu itu, +3 aksesoris birunya. Matt jangan kedip, Cok, muter anjing. Udah enggak sehat anjir MVP-annya kebetulan. 5 sampai 10 sultan online berbarengan gitu loh. Jadi ya wajar aja. Kebetulan aja. Lu lihat KOD, Bubble Sins, Dallas, Opionix tuh, KC, KOD. Gimana mau dapat 1% anjir?
Ini kan udah sama Jasmine. Loh, 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 loh. Gak sehat emang karena barengan semua. OLOH, OLOH. Oh, L. OLOH, OLOLOL. Pegang tab, cuk, jangan pegang yang lain. Pegang tabnya, pegang tabnya. Pegang tabnya, jangan pegang yang lain. OL up, OL up, OL up, OL up. Wah, 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 flywing apes. Wah, gak ada, cuk. Arena kah? Eh, di sini anjir. Lah saya belum ngehit, cok. Anjing malah giliran. Anjing, anjing. Sebetulnya gue nebeng-nebeng gini cuman mulung koin doang, cuk. Lagi sekali doang ini. Hehehehe.
Mulung koin. Kosong kok. Buset, 2%, cuk. Anjir. Berbahaya sekali diam, berbahaya berbicara semakin bahaya. Ayo bisa nih OL sama doppel. Dapat satu koin lagi dah. Gua kurang koin aja ini. Loh. Oha. Anjing. Tes. Masuk, Ki. Sebetulnya serunya main RO itu seperti ini. Bacot-bacot gak jelas. Entah lu di voice, Discord, ataupun di chat game. Serunya di sini sih sebetulnya main game RPG. Tuh. Gua gak ngetik apa-apa, ada orang pacaran, habis itu ada orang berantem. Itu random banget pokoknya. Oh kan, kok marah loh. Gua gak ada ngetik apa-apa, tahu-tahu berantem.
beli ada yang main Dex Penetration kah? Dex Penetration. Dex Penetration. Ini Dex Penetration. Nih, Dex Penetration. Ada-ada aja sih, tapi ya balik lagi. Tapi dia ini short bow. Dex Penetration nih. Lumayan juga, attack-nya gede, damage-nya gede. Dex pen mah kebanyakan short bow memang. Lagi main intelligent cuman pengen ke dex modal drake card. Mending critical sekalian ya. Nih gua kasih tahu. Kenapa sih critical itu jauh lebih bagus sebetulnya pada saat sudah berubah menjadi ranger? Karena di skillnya sekalipun itu rata-rata mendukung untuk gameplay critical. Aimed bolt itu walaupun dia skill tapi skill ini bisa critical. Walaupun splitting arrow ini skill, tapi skill ini bisa critical. Fair Brace juga critical. No Limit juga bisa critical. Arrow Storm juga bisa critical. Freezing Shoot juga bisa critical gitu loh. Bisa crit, bisa memicu Falcon Mastery itu. Walaupun dia bermain skill, tapi output damage-nya bisa lebih gila karena skill-skillnya Ranger bisa critical. Aku balik Jakarta tanggal 13. Mastering, cok. Mastering benar OH kambing dah lihat tanggal 13 yang bisa langsung gas. 13 itu berarti hari Rabu lah.
Bentar, Matt udah ngirimin nama hotelnya gak? Gua lupa cok, hotel mana? Besok gua ngirim motor, soalnya jam 3, jam 4. Anjir, lupa cok, hotelnya di mana ya? Udah diketik di WA apa belum ya? Lelele, dopel anjing. Udah kasih tahu ke Jasmine kok. Lah, kok ke Jasmine hotelnya? Ke gua cok. Udah gua share juga di grup. Oke. Bra. Sampai tanggal berapa di Bali Matt? Nggak tahu. Nggak jelas. Tergantung Matt, tergantung mod, tergantung Jasmine aja. Yang jelas acara malam itu Selasa. Selebihnya sore. Sore, pagi, siang itulah. 14 itu pagi acaranya. 14 itu ketemu di gini kalau mau Pak Yan. Ketemu di Kintamani. 14 itu ke Kintamani. Ku tunggu di Bedulu, Bay. Bedulu itu di mana? Ini ke Kintamani kayaknya lewat Ide Bagus Mantra, lewat Bangli deh. Lewat kota Bangli, lewat kotanya. Lewat kantor pemerintahannya. Kan lewat tuh sebelum ke Pejeng. Wah, enggak lewat Ubud, enggak lewat gini, enggak lewat Gianyar. Enggak lewat Gianyar. Lewat-lewat Bangli, lewat bypass, soalnya mau ke Weti dulu paginya. Kalau mau ketemu di sana. Ketemu di coffee shop bebas. Nyimak aja dah gua. Bawa duit tapi nyimak-nyimak bawa duit. Ku tunggu di bypass, boleh, Ide Bagus Mantra. Pokoknya gua terima beres atau ketemu di Weti juga mau. Mau makan pagi enggak? Weti boleh. Sanur. Terima beres, yang penting bawa duit. Add WA, bay. Bentar, abis live stream. Biar gak kelihatan gininya. Nomor WA-nya. Wah, wow, udah jam EXP, cuk. Bawa badan aja. Ah, kan sponsornya elu. Lah, mana ada, cuk. Ini gua buat beli mic aja udah habis duitnya. Gua nunggu traktiran sebetulnya. Anggap aja gua guide yang perlu dibayar gitu loh. Ya kayak sewajarnya lu bayar tour guide ke Bali lah. Nanti ku chat di Discord, siap. A Angeling. Wah, tai flywingnya.
Oke lah bay, oke aman. Gua percaya kok teman-teman gua Rich Brian semua. Itu ngapain cok, saya tidur terus dah. Mastering, wah gila cok. Anjir. Katote. Balik mastering lagi ya. Mastering up tuh, mastering up. Eh? Yang ngedrop siapa itu tadi? Di gua. Mampus. Lah, saya ngapain muter di sini, saya? Wah rezeki cok. Anji. Habis ini OH cuy, OH. Ngeri gua cok, gua pengen OH sebetulnya. Kurang ranking MVP soalnya. Jualan bunga yang laku apa sekarang? Nggak tahu gua, nggak pernah jualan bunga gua sekarang. Nggak pernah jualan sama sekali gua sekarang. Memang benar-benar stamina itu dipakai sendiri aja. Gua gardening firefly, gua pakai firefly-nya. Nggak gua jual. Wah. Tomatot. Mantap sekali. Nah, pelan-pelan nih, udah mulai nih. Langsung OH. Nih, gua udah siapin judul, Matt. Terima kasih Kakak Madison. Tapi Tome, cuk. Aduh, flywing apaan itu? Kurz longbow. Gua kira mau loncat dia. Mau loncat, mau teriak. Nice. Anjing di TB ya begituan ya. Wow. Anjir. Kita yang satu, cok. Kenapa yang lainnya ngedrop? Anjir, party 3 coy yang ngedrop.
Just why? Kita satu party tiga yang ngedrop. Wah, rezeki orang, rezeki orang. Anjir, doppel mati, cok. Sudah habis pemirsa. Oh, masih ada KD sama DP, KD DP. Rezeki sultan. Orang udah jadi sultan dapat rezeki lagi, cuk. Makin GG. Tantangan sudah, season sudah, mingguan sudah, harian sudah. Gimana ya rasanya pop up kartu muter gitu kan keren. Brrr, kartu muter emas gitu. Kartu emas puterannya beda, bay. Ke kiri enggak? Apa ke kanan puterannya? Wah, lebih asik lah pinggirannya emas anjir. Gua pernah merasakannya waktu GTB itu. Puterannya keren banget. Warna gold. Bukan biru-biru rakyat. Anjing. Gua belum pernah merasakan lagi. Gua ingat banget, cok, kartu emas pertama lu, Maya. Ingat banget. Garam jam berapa itu anjing, gua bangun pagi lemet kartu emas. Tidak ada juga. Jam 4 pagi kalau nggak salah dapat itu kartu mayanya. KD. GG itu cuk, sumpah. Apa nggak jingkrak? Bisa tidur nggak tuh? Sebagai orang yang pertama kali dapat kartu emas gitu bisa tidur nggak? Nyenyak nggak? Atau kayak gua tuh senyum-senyum nggak jelas sepanjang SE6 kayak kemarin tuh. Gitu terus live streamnya. Nih met KD met. Ini KD card nih met. Tidurnya B aja, bay. Ya karena udah ngantuk lu jam 4 muter anjir. Apanya yang enggak B aja? Kan sebelumnya udah pernah dapat juga. Lah, kapan, cok? Gua kira Maya itu yang pertama. Anjir. Matt, ini terakhir kayaknya, Matt. Dua wave terakhir ini. KD sama Dark Priest. KD DP deh, Matt. Ikhlas sudah. Tapi pop up kartu lebih seneng daripada item biasa. Beda memang ada pop upnya. Kalau yang biasa kan cuman tulisan emas doang di sini nih. Sistem apa gitu doang. Sistem gitu doang dia. DP banner nabung Nusa Dua anjir.
Banner keduanya. Matt, save like ya besok. Lu, Ki, join lah, Ki. Bilang aja COVID, cuk. Hari ini bilang COVID, habis itu langsung terbang ke Bali. 5 hari, 6 hari lah. 2 minggu lah kalau enggak. Ngepasin karantina COVID-nya 2 minggu lah. DP udah up. Anjing, gua tele tadi, cuk. Aduh, gua enggak bisa tele, cuk. Tar, lagi dikit. Ini gua jalan kaki tanggung soalnya. Tai banget gua dengarnya. Ya kali enggak ke Bali, cuk. Kan mantap itu. Babi guling everyday, Ki. Waduh, duh, nge-freeze. Hampir. Lah, malah kesana dia, goblok. Mampus. Bisa dapat mat, bisa gampang itu. Gila, 4.500.000, cuk. Kok bisa ya? Kade. Kok bisa yang ada dropan gini ya? Gua aja malas baca, anjing bangsat. Aduh, kebelet cuy. Ntar, last one. Ponariston ini siapa, anjing? Ponariston ini siapa, cuk? Legend banget namanya, Ponariston. Ada event Odin ya, Bli? Ada, tanggal 12. Tanggal 12 lah. Bangke Ponariston, cuk. Ini juga bentar lagi off ini, nunggu KD doang kayaknya live streamnya off ini. Karena udah habis juga, daily juga udah beres. Paling parkirin karakter lah. Mm-mm.
Gua dari tadi masih nyatetin yang penting buat UAS besok, lu malah off. Udah habis, Cok, mau ngapain lagi? Udah habis anjir, ngapain lagi, Cok? Daily udah habis, ngapain lagi? Ya off, terakhir off lah. Nih sisa KD aja juga, MVP mini juga sisa ini. UAS besok, bukannya besok baru mulai sekolah ya? Besok bukannya orang-orang baru mulai sekolah ya? Yang SD, SMP, SMA bukannya baru mulai sekolah besok? UAS besok kuliah berarti? Wah parah cok, gak pir-pir anjing. Ini mati semenit ini. Ada siapa di sini? UAS kuliah, oh. Abis ini baru liburan berarti kan? Sumpah nih MVP lama banget cuk. Duluan DP sampai. Sampai duluan DP anjir. Up. Mati. Nice. Buset. Ciu. Anjing. Just why? Kok bisa? Tadi dia 3 dapat, kita yang 1. Sekarang dia yang 1 dia dapat. Anjir cuk, terima kasih Rahmat Hidayat, terima kasih sudah subscribe. Yoi liburan 2 bulan. GG cuk, kacir rezekinya gak habis-habis, disuruh comeback itu dia. Disuruh comeback kayaknya. Yalah bubar guys. Bubar, pakai R. Terima kasih Matt, thank you semuanya. Live sampai jam berapa, Bli? Sekarang udah mau off. Udah dari tadi mau off sebetulnya, cuman lagi muter MVP mini aja. Yuk guys, yang baru mampir bantu di like dulu yuk guys. Dinaikin dulu yuk like-nya yuk. Yang belum like jangan lupa like guys. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Besok hari Senin gua live stream siang. Karena sore malam ada acara bareng Matt, bareng Mbot. Besok dia fly ke Bali soalnya. Semoga dilancarkan lah, semoga besok cuaca cerah lah, biar bisa pamer story gitu loh. Atau minimal pamer dropan, atau kita besok ngulik aja, kita interview kenapa Matt bisa sebegitu hoki. Bangke emang udah di depan mata malah ke tele. Aduh, pas nyampe. Apes flywing Rian. Thank you buat semuanya, sehat-sehat semuanya guys. Bye-bye, selamat beristirahat.